Dingin. Iya masih. Mas, kamera aku nggak bisa di-close dulu, Mas. Dimatiin dulu, Mas, kamera. Udah streaming, coba cek. Zoom aku mana zoomnya? Ini ya? Gede ini gimana? Gedein aja, Mas. Jadi nggak bisa. Dokter Yogi, Bu Laura, kita start jam 10 ya. Standby. Mau diaktifin aja kameranya, nggak apa-apa kan Bu Laura sama Dokter Yogi? Ya udah. Deg-degan. Ya, bismillah. Saya mute dulu ya. Nanti pas giliran ngomong aja saya unmute. Iya, saya juga okay, ya. Iya. Nanti sesekali nggak apa-apa kan juga ya. Videonya juga di blank ya? Iya, okay. Boleh dokter. Dokter, boleh Bu. Oke. Okay. Ini aku stop share ya. Oke. Mas. Mas. Ini langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dari ujung Aceh sampai Papua sana. Perkenalkan, saya Dami Sintia Esa Praja, host acara yang akan memimpin acara kita pagi ini. Acara kita pagi ini berjudul Tata Laksana Medis dan Asuhan Gizi pada Pasien COVID pada Anak, dan salah satu topik utamanya adalah pembicaranya tentang tata laksana medis dan asuhan gizi untuk anak. Kita ada dua pembicara nih hari ini yang mungkin kalian udah pada tahu. Yang pertama adalah Dr. Yogi Prawira, merupakan dokter spesialis anak konsultan di Rumah Sakit Umum Universitas Indonesia. Yang kedua adalah Ibu Laura Srinovi, ahli gizi senior nih di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Betul ya Bu ya, senior ya Bu? Yeah. Oke, terus selama acara berlangsung, nanti kita juga ditemenin moderator kita yang cetar, Ibu Eti Daliana dari RSUD Kota Depok. Jadi beliau ini salah satu ahli gizi senior juga di RSUD Kota Depok. Nanti kita perkenalkan CV-nya ya. Untuk acara pertama, kita akan ada sambutan nih oleh Ketua ASDI kita, Mas Wuwung Ramadan. Nanti aku kenalin Mas Wuwungnya ya. Dia itu adalah Ketua ASDI DPC Kota Depok periode 2019 sampai 2024. Untuk Mas Wuwung nanti saya panggil dulu. Ditunggu sebentar.
Oke. Mas. Iya, kamu mau ngambil? Ini stop share kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penasehat ASDI DPC Kota Depok, Ibu Ana Ngatmira dan Ibu Budi Hartati, serta Sobat ASDI DPC Kota Depok. Yang terhormat para narasumber pada webinar kali ini yaitu Dr. Yogi Prawira dan Ibu Laura Srinovi, serta seluruh peserta webinar ASDI DPC Kota Depok yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama secara virtual dalam acara webinar part 2 ASDI DPC Kota Depok. Saya selaku ketua ASDI DPC Kota Depok ingin mengucapkan banyak terima kasih atas antusias dan kesediaan Bapak Ibu dan rekan sejawat untuk mengikuti acara ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia acara yang telah bekerja keras demi terlaksananya webinar ini. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Nestle Nutrition Institute yang telah berpartisipasi untuk mendukung acara ini. Seperti yang sudah disampaikan, topik webinar kali ini adalah tata laksana medis dan asuhan gizi COVID-19 pada pasien anak. Maka dari itu, kami mengundang narasumber yaitu para ahli praktisi yang expert pada bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Yogi Prawira, di mana beliau adalah konsultan emergensi dan intensif anak FKUI RSCM. Dan yang kedua adalah Ibu Laura Srinovi yang kita tahu bahwa beliau adalah senior dietitian di RSCM. Semoga apa yang disampaikan dapat pada webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan agar dapat meningkatkan kompetensi ahli gizi dalam memberikan pelayanan. Akhir kata, selamat mengikuti webinar kali ini, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai acara webinar kali ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Wung yang telah memberikan kata sambutan dan memimpin doa kita pada pagi ini. Semoga acara kita diberikan kelancaran dan semua yang mengikuti webinar kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di unitnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan membacakan apa aja nih kira-kira yang harus kalian siapin untuk mengikuti webinar ini. Yang pertama adalah
Untuk webinar kali ini, kalian pertama harus follow IG kita dulu ya, ASDI DPC Kota Depok. Kenapa ya harus follow IG kita? Soalnya yang pertama, semua pengumuman yang ada di webinar kali ini akan kita informasikan di IG kita. Jadi mengenai sertifikat, mengenai materi-materi, itu semuanya ada di webinar kali ini, ada di IG kita ya. Jadi wajib banget harus follow IG kita. Lalu selain itu adalah kalian harus mengisi absensi. Absensi itu akan dibuka linknya nanti setelah acara dimulai, akan dibuka selama kurang lebih 30 menit. Lalu selanjutnya nanti akan kita berikan link juga untuk memberikan pertanyaan kepada pembicara-pembicara kita, untuk Dr. Yogi dan Ibu Laura. Dan yang terakhir, mengisi absensi akhir sekaligus evaluasi acara kita di akhir acara juga kami berikan waktu 30 menit. Nah, untuk yang lagi nonton di YouTube nih, cukup untuk nonton aja ya, nggak usah nulis nama atau apanya untuk nulis tanda hadirnya, karena kehadiran tetap kita hitung dari absensi yang udah dibagikan nanti di Bitly-nya, seperti itu. Selain itu juga jangan lupa kita nanti ada giveaway. Nah, giveaway-nya itu akan diumumkan setelah akhir acara. Giveaway-nya berjumlah 500.000 untuk 5 orang pemenang. Menarik banget kan? Makanya ikutan giveaway-nya. Nah, oke, selain itu nanti kita akan mengumumkan juga hasil giveaway-nya pada hari ini juga. Jadi dari teman-teman yang udah ngikutin giveaway dari tanggal 16 sampai 19 ini, standby terus di YouTube kita. Selanjutnya aku akan membacakan CV dari moderator kita yang pertama, moderator kita yaitu Ibu Eti Deliana. Sebentar aku share screen dulu ya tentang CV-CV-nya. Oke. Nah, jangan lupa nih acara kita yang berlangsung saat ini ya disponsori oleh Nestle Nutrition. Oke. Nah, di sini aku akan membacakan daftar riwayat hidup dari Mbak Eti Deliana yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Mbak Eti Deliana. Oke, aku panggil Mbak Etinya dulu kali ya. Boleh. Diaktifin dulu. Udah kedengeran Mbak Eti? Oke, siap. Udah kedengeran ya suaranya Mbak Eti. Nah, teman-teman, perkenalkan ini Mbak Eti Deliana. Mbak Eti Deliana ini sekarang bekerja di RSUD Kota Depok. Berikut daftar riwayat hidupnya. Mbak Eti Deliana ini lulusan dari Poltekkes Jakarta 2. Lalu lanjut lagi ke sarjananya di UHAMKA ya Mbak Eti. Iya. Nah, Mbak Eti ini pernah bekerja di beberapa rumah sakit di Jakarta. Selain itu pernah di puskesmas juga. Dan yang terakhir sekarang ini ada di RSUD Kota Depok dan di RSKB Bina Estetika Menteng. Betul ya Mbak Eti? Betul. Oke. Selanjutnya sekarang Mbak Eti juga jadi salah satu pengurus ya di ASDI Depok dan di Persagi Depok. Di ASDI Depok sendiri jadi koordinator di bagian Diklit, serta di Persagi Depok menjadi bidang pengabdian masyarakat. Ini pengalamannya juga udah banyak banget dan pengalaman pelatihannya. Jadi segitu aja kali ya aku jelasin tentang riwayat hidup dari Mbak Eti Deliana. Selanjutnya sebelum mulai acara, aku tidak bosan-bosannya berterima kasih karena acara edukasi ini udah disupport banget sama Nestle Nutrition Institute. Makasih banyak buat tim Nestle dan teman-teman karena udah supporting acara kita. Selanjutnya aku share. Mungkin Mbak Eti udah bisa langsung. Oke, terima kasih Mbak Dami. Saya ambil dulu sementara ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ya, intinya kan teman-teman semua tuh pengen dengar nih dari pembicara-pembicara kita yang memang sudah handal di bidangnya lah ya. Baiklah, untuk pembicara pertama adalah dari Dr. Yogi, berikut adalah CV-nya. Bentar ya, dok.
Nah, sebentar ditampilkan dulu di layar ya, Dok ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini adalah CV dari Dr. Yogi Prawira, spesialis anak. Beliau lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 1980. Catat ya, kalau mau ngasih kue atau birthday, silakan. Kemudian dia bekerja sebagai konsultan emergency intensif anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM. Kemudian beliau juga mengecam berbagai pendidikan baik di dalam dan luar negeri kedokterannya di Undip, kemudian lanjut ke UI, kemudian ke Universitas Kuala Lumpur yang di Malaysia. Beliau sendiri aktif di berbagai bidang baik sebagai sukarelawan, hebat ya, sukarelawan, kemudian juga sebagai pembicara di berbagai seminar. Kemudian penelitian-penelitiannya juga banyak sekali, nggak bisa saya sebutkan satu per satu. Kemudian organisasinya di bidang pediatrik, baik di Indonesia, serta organisasi di antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Dr. Yogi untuk pembicara pertama. Silahkan, Dok. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator ya, Mbak Edi, atas perkenalannya. Saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada ASDI ya, Asosiasi Dietitian Indonesia DPC Kota Depok khususnya atas undangannya. Jadi kalau tadi dikatakan ahli di bidang COVID, saya rasa sampai sekarang tuh belum ada ya orang yang bisa menyebut dirinya sebagai COVIDologist. Secara penyakit ini kan masih baru banget, baru 4 bulan kita belajar gitu. Dan sampai sekarang pun dari hari ke hari, kalau kita mengikuti panduan WHO misalnya, itu selalu sifatnya ad interim. Artinya apa? Artinya panduannya itu hanya sementara. Panduannya itu selalu berubah-ubah tergantung sejauh mana pemahaman kita terhadap virus tersebut. Ya. Oke. Jadi ini topik yang diminta. Tadi terima kasih. Jadi hari ini kita akan bahas pertama tentang epidemiologi dan konsep sakit kritis pada anak yang terkonfirmasi COVID-19. Tanda gejala klinisnya seperti apa? Definisi kasus, kalau dulu kita sudah terbiasa dengan istilah ODP, PDP, kasus terkonfirmasi gitu ya. Sekarang kan sudah berubah nih. Jadi kasus suspek probable dengan confirmed case. Confirmed case dibagi yang simptomatik dengan asimptomatik. Nanti ada highlight sedikit tentang kedaruratan. Kita tahu kasus COVID-19 pertama di Indonesia itu pada bulan Maret 2020 ya, dikonfirm tanggal 2. Kemudian pada saat awal masih merupakan kasus impor. Jadi semuanya itu terinfeksi dari kasus dari negara luar gitu ya. Namun tanggal 10 Maret transmisi komunitas pertama kali terdeteksi. Dan begitu transmisi komunitas terdeteksi, maka sudah tidak bisa lagi dibendung. Per 13 Juli ini, rata-rata setiap minggu kita memeriksa 20.890 spesimen dengan dari 11.152 kasus ya. Jadi dari satu kasus diperiksa kurang lebih dua kali. Positivity rate-nya 15,41%. Nah, positivity rate ini penting ya, karena salah satu syarat epidemiologi dianggap kalau kasus COVID-19 sudah bisa ditahan penyebarannya, kalau kasus yang positifnya itu positivity rate-nya kurang dari 5%, sementara total positive rate kita masih 12,2%, gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, misalnya Malaysia, ya Filipina, itu ternyata jumlah orang yang diperiksa per 1.000 kasus kita hanya 2,23. Ini lumayan nih meningkat, karena pada saat bulan Mei itu hanya sekitar 0,69 gitu. Tapi bandingkan dengan Malaysia yang 26 per 1.000 kasus ya. Jadi mereka sekitar 10 sampai 12 kali lipat dari Indonesia gitu. Nah ini akan berdampak kepada positivity rate tadi. Artinya kita tidak memeriksa dengan cukup banyak jumlah sampel yang ada. Nah, secara global angka kematian itu sekitar 4,4%.
Indonesia sendiri itu 4,7%. Jadi kita masih di atas angka dunia. Bagaimana dengan Southeast Asia atau Asia Tenggara? Angka kematiannya hanya di 2,6%. Sementara kita 4,7%. Nah, ini jadi pertanyaan ya, kenapa kok di Indonesia angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan negara tetangga sekalipun? Nah, di Indonesia sendiri ada 5 besar penyumbang terbanyak kasus yang positif. Salah satunya adalah Jawa Barat, gitu ya. Ini Jawa Barat, ini angkanya mungkin sekitar beberapa hari yang lalu ada 5.160 kasus yang terkonfirmasi. Nah, dengan sekarang setiap hari kita disampaikan ya oleh gugus tugas sudah terjadi peningkatan jumlah kasus sekian. Ada satu hal yang positif adalah kapasitas tesnya berarti meningkat gitu ya. Tapi kalau positivity rate-nya masih di atas 5%, jadi dari 100 sampel yang diperiksa per hari misalnya, ternyata lebih dari 5 yang positif, artinya masih belum terkendali. Dan ini terjadi gitu ya. Jadi kita memang masih belum bisa mengendalikan pandemi ini. Bagaimana proporsi kasus yang sembuh ya? Kan selalu disebutkan sembuh sekian, meninggal sekian gitu ya. Nah, ternyata pada anak proporsi kasus yang sembuh karena jumlahnya memang lebih sedikit, maka kita lihat proporsinya juga lebih kecil dibandingkan pada dewasa. Bagaimana dengan yang meninggal? Yang meninggal juga di sini sekitar 2% ya dibandingkan dengan proporsi kasus yang dewasa. Ini dibandingkan dewasa yang laki-laki, maaf, jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi memang dewasa itu lebih banyak yang terkena, lebih banyak yang meninggal dibandingkan anak. Nanti kita lihat kenapa kira-kira. Nah, kemudian kita seringkali memikirkan kalau terkena COVID ini, pilihannya either meninggal atau sembuh 100%. Tidak demikian ya. Jadi beberapa kasus sembuh, tapi dia dengan sequelae, dengan gejala sisa. Misalnya paru-parunya sudah mengalami fibrosis, maka dia pulang dengan oksigen. Nah, bayangkan kalau yang terkena anak dan dia harus seumur hidup menggunakan oksigen, nah kualitas hidup seperti apa yang akan dicapai gitu. Jadi kita memang harus hati-hati mengartikan semua statistik ini. Ini dari gugus tugas ya. Kita lihat kasus confirm berdasarkan usia. Untuk usia balita itu 2,3% dari total kasus. Untuk usia 6 sampai 17 tahun ya, jadi usia sekolah itu 5,8% ya. Jadi lebih banyak. Bagaimana dengan proporsi kematiannya? Ternyata balita lebih banyak yang meninggal, sekitar 1%, sementara pada anak 6 sampai 17 itu 0,6%. Dulu dikatakan angka kematian lebih tinggi pada lansia di atas 60 tahun. Ternyata kita lihat di Indonesia apa yang terjadi, di atas 60 tahun itu angka kematiannya 41,9%. Bagaimana dengan dewasa usia 46 tahun sampai 59 tahun? Ternyata 40%. Artinya tidak terlalu jauh berbeda gitu antara di bawah 60 atau di atas 60. Jadi kita harus berhati-hati. Bahkan usia produktif pun 31-45 itu kematiannya 13,2%. Pada anak sendiri ada beberapa konsep yang kita harus pahami ya. Pertama tentang badai sitokin gitu. Jadi disregulasi peradangan yang sifatnya sistemik. Jadi bukan hanya virusnya saja yang membunuh, tapi sebenarnya adalah respon pertahanan tubuh yang berlebihan. Itu yang lebih berbahaya. Kemudian pada anak, ternyata tidak melulu masalahnya di sistem respiratory. Kalau di awal kita selalu berpikir bahwa COVID-19 ini adalah infeksi saluran pernafasan atas. Ternyata bukan. Ya. Ternyata ini adalah infeksi sistemik. Beberapa kasus kita temukan murni gejalanya gastrointestinal. Jadi hanya muntah, hanya diare. Nah, ternyata di PCR positif ya. Ada yang gejalanya seperti shock ya, seperti renjatan, gangguan fungsi jantung di PCR positif ya, tanpa ada gejala respiratory. Jadi kira-kira seperti ini, virusnya masuk, reseptornya ada di paru-paru, ada di saluran cerna, ada di mata gitu. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk megang-megang wajah ya atau mengucek-ucek mata? Kemudian misalnya kita masuk ke dalam paru-paru kita, virus terdeteksi sehingga menyebabkan produksi interleukin 6 ya, jadi sitokin proinflamasi. Ya. Kemudian T cell ini akan mengamplifikasi sitokin proinflamasi. Jadi bayangkan kalau sitokin proinflamasi ini sebenarnya ada tentara. Jadi tentaranya dipanggil karena badan kita itu mendeteksi ada musuh asing yang tidak dikenali, maka datang dengan jumlah yang sangat banyak pada satu titik. Si tentara ini justru akan menyebabkan kerusakan ya. Jadi menyebabkan
adanya gangguan koagulasi, jadi gangguan pembekuan darah. Kemudian menyebabkan kebocoran plasma, jadi akibatnya akan bengkak pasiennya, ya, dan akan menyebabkan kerusakan organ. Ya. Jadi bukan melulu karena virusnya, tapi lebih karena respon imun yang berlebihan terhadap si virus ini sendiri. Kasus anak memang lebih sedikit, ya, sebagian besar bahkan terpapar dari anggota keluarga. Nah, ini perlu diingat, kalau kita bertemu dengan kasus anak yang positif dan kita berkomunikasi dengan keluarganya, ingat 90% kasus anak ada indeks case-nya, yaitu orang yang tinggal serumah yang juga positif. Artinya harus berhati-hati, jangan-jangan yang kita hadapi adalah confirmed case yang asimptomatik tadi, gitu ya. Jadi terpapar dari anggota keluarga. Makanya beberapa konsultasi saat ini lebih disarankan menggunakan telekonsultasi. Amerika Serikat angkanya 2%, Indonesia per 8 Juli kemarin 2.387 kasus, ya. Gejala dan tanda menyerupai gejala infeksi virus pada umumnya, tapi 80% itu ternyata tanpa gejala. Jadi di Depok sendiri kita sering ketemu anak-anak yang tanpa gejala. Jadi misalnya orang tuanya dirawat atau ada anggota keluarga serumah yang dirawat positif, maka kan kita harus melakukan penelusuran dengan kontak erat gitu kan, close contact, kontak tracing-nya termasuk anak yang tinggal serumah. Ternyata positif tapi tanpa gejala. Jadi 80% anak itu terinfeksi dan tanpa gejala, dan mereka tetap bisa berisiko untuk menularkan. Nah, ini kenapa IDAI itu sangat concern mengenai pembukaan sekolah. Kita mengapresiasi sekolah-sekolah pada saat awal itu ditutup sehingga anak-anak aman di dalam rumahnya masing-masing. Nah, tapi pada saat mereka sudah mulai terpapar di luar, mereka terisiko terinfeksi dan dia bisa menjadi healthy carrier. Jadi kasus terkonfirmasi yang asimptomatik tapi bisa menularkan. Ya. Jadi kita jangan lupa di Indonesia ini adalah gudangnya penyakit infeksi. Ada koinfeksi lain, DBD, ya. Kemudian belakangan ada kasus-kasus yang sebelumnya bisa dicegah dengan vaksinasi, kita ketemu difteri dan sebagainya. Maka ada diagnosis banding lain pada saat kita mendiagnosis suspek COVID-19. Gejala dan tanda ada demam, ya, kadang ada batuk, tapi hanya 37% kasus pada anak yang ada gejala respiratory, bisa anosmia, ya, hidung tersumbat, jadi dia tidak bisa menghidu, nyeri telan, dan sebagainya. Tapi secara prinsip, COVID-19 ini adalah penyakit sistemik, bisa di organ mana saja, bukan hanya respiratory, bisa juga saluran cerna, atau kadang-kadang hanya nyeri otot, sakit kepala, nafsu makan menurun. Jadi tidak khas. Kemudian dari sekian banyak itu ternyata 0,6% ya kritis, ya. Kritis artinya apa? Dia butuh bantuan hidup, ya, di ICU. Makanya kita selalu memetakan berapa banyak ICU anak tersedia di satu wilayah gitu. Kalau sampai terjadi second wave, ya, peningkatan jumlah kasus yang melonjak kemudian butuh perawatan di ICU, kita harus tahu di mana rumah sakit yang memiliki layanan ICU untuk COVID, ya. Karena kan dibeda-bedakan antara rumah sakit yang melayani COVID dan bukan. Kemudian perinsan penunjang, sebagian ada leukopenia atau leukosit yang turun, ya, limfopenia, ya, jumlah limfosit absolut kurang dari 1.500, ini bisa dari darah perifer lengkap, bahkan di puskesmas pun bisa keluar hasilnya. Kemudian dibandingkan rasio neutrofil dengan limfosit, ya, di atas 5,8, peningkatan CRP atau laju endap darah. Ini semua adalah marker dari inflamasi peradangan tadi. Kemudian radiologi. Fase awal bisa ada gambaran infiltrat, pada fase lanjut ada GGO, ya, ground glass opacity. Mungkin sering mendengar, kasus berat dapat terjadi konsolidasi. Ini contoh yang kita temukan, ya. Jadi pada kasus yang berat sudah konsolidasi, ya. Ini kita lihat ada gambaran GGO di sini juga ada, ya. Jadi kasus anak-anak dengan terkonfirmasi COVID-19. Nah, kan ada banyak nih gejala yang menyerupai selesma dengan alergi. Pada COVID-19, salah satu yang katanya lebih prominent, ya, itu sakit kepala, ya. Kemudian ada nyeri otot, rasa lelah yang berlebihan, gitu. Penciumannya bisa terganggu, jadi kalau tiba-tiba kita tidak bisa menghidu, ya, anosmia, maka hati-hati, ya, harus salah satunya kita pikirkan, diagnosis bandingnya adalah COVID-19. Pandemi diagnosis yang terbaru dari Kemenkes Juli 2020, IDAI ini panduan revisi ketiga Juni 2020, ya, jadi ini semuanya bisa di download di kalau di IDAI mungkin dari website-nya IDAI, kalau ini dari website-nya Kemenkes. Triase ini penting sekali.
Jadi triase itu fungsinya adalah memitigasi, memisah-pisahkan antara pasien yang kita curiga COVID-19 misalnya dengan gejala demam, infeksi saluran nafas ya, atau pasien lain gitu. Ingat pada saat awal kita semua kan tidak tahu dan ketakutan ya dalam saat, karena kita menghadapi musuh yang kita belum kenali. Nah sekarang kita tahu penularannya bisa lewat airborne ya, bisa lewat droplet. Kemudian kalau ada gejala resiko dia menular lebih besar. Maka kita harus pisahkan dari awal seandainya rumah sakit tempat kita bekerja itu harus punya triase. Dan triase paling bagus kalau untuk kasus yang COVID-19 ini adalah di ventilasi terbuka gitu. Jadi kalau bekerja di rumah sakit dengan sistem AC yang sentral, tidak ada pertukaran udara yang 6-12 kali dalam 1 jam, maka harus hati-hati karena kalau ada pasien dengan COVID-19 itu bisa terkonsentrasi, terakumulasi di situ. Tapi kalau ventilasinya baik, ada ventilasi misalnya tekanan negatif ya, jadi dia disedot, dibuang dengan difilter dengan HEPA, atau kalau nggak ada kita dengan ventilasi alamiah ya, jendela dibuka, gunakan kipas angin, diarahkan keluar dan sebagainya, itu lebih baik dibandingkan ruangan yang tertutup gitu. Pertanyaan-pertanyaan penapisan, misalnya ada demam atau tidak, ada gejala respiratif bermakna atau tidak, suhu di atas 37.8 kita anggap sudah demam, harus dipisahkan. Ada kontak erat atau tidak? Kalau dulu ada riwayat bepergian ke luar negeri, kalau untuk saat ini tentu tidak ya, karena 34 provinsi semuanya sudah ada pasien COVID-19, ini sudah transmisi lokal. Nah, definisi kasus, kalau dulu ada ODP, PDP, OTG, dan sebagainya, sekarang kita bagi suspect, probable, dengan confirm. Ya. Jadi kalau suspect prinsipnya, ada salah satu dari 3 kriteria. Kriteria pertama, orang dengan infeksi saluran pernafasan akut, tadi ya demam batuk pilek, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, atau di negara yang ada transmisi lokal. Kriteria kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA, ya demam batuk pilek, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki kontak dengan kasus confirm atau probable. Ya, ini salah satunya misalnya yang tinggal serumah atau kontak erat dan sebagainya. Atau kriteria ketiga, orang dengan gejala ISPA berat, misalnya pneumonia, ya, jadi demam batuk pilek disertai sesak, membutuhkan perawatan rumah sakit, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Kalau kita yakin ada penyebab lain ya, bukan karena COVID, itu ya di-exclude ya. Ini adalah kasus suspek. Kalau probable gimana? Tadi, kasus suspek dengan ISPA berat, ARDS, atau meninggal, dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19, dan belum ada hasil pemeriksaan lab, RT-PCR. Jadi secara klinis ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, radiologis, lab-nya menunjang ke arah COVID-19, tapi belum ada RT-PCR. Ya. Kita tidak gunakan rapid test ya, jadi hanya gunakan PCR. Kalau confirm bagaimana? Seorang dinyatakan positif terinfeksi, itu dilihat dari bukti adanya RT-PCR. Kasus confirm dibagi dua, yaitu dengan gejala simptomatik, atau satunya dengan gejala, satunya tanpa gejala, asimptomatik. Dulunya dikatakan sebagai OTG. Nah, kontak erat ini penting untuk orang-orang, terutama yang bekerja di layanan kesehatan. Kontak erat adalah orang yang memiliki kontak dengan kasus probable atau confirm COVID-19. Riwayat kontaknya itu apa aja? Pertama, tatap muka atau berdekatan dengan radius kurang dari 1 meter. Jangka waktu 15 menit atau lebih gitu. Jadi kalau kita mau konsultasi dengan dokter atau konsultasi tadi dengan dietitian, kira-kira bakaran lama nih lebih dari 15 menit, lebih baik itu menggunakan telekonsultasi atau menggunakan barrier gitu ya. Kemudian adanya sentuhan fisik langsung, bersalaman, berpegangan tangan, ini juga kontak erat. Atau orang memberikan perawatan langsung ya, kalau perawatan langsung ya, dokter, perawat, dan sebagainya, kan memberikan perawatan langsung pasti kurang dari 1 meter, lebih dari 15 menit, satu shift aja kan bisa 6 jam, 8 jam. Tapi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar tadi. Jadi kalau menggunakan APD yang sesuai standar, dan dia tadi ya berdekatan berlama-lama, tapi APD sesuai standar tidak masuk ke definisi kontak erat. Atau ada situasi lain mengindikasikan berdasarkan penilaian risiko lokal. Misalnya kasus probable atau konfirmasi yang simptomatik, maka kalau kita kontak dengan kasus tersebut,
periode kontaknya itu dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Jadi kita punya kasus yang confirm nih, yang ada simptomnya. Maka dilihat 2 hari sebelum timbul gejala, kontak dengan siapa saja, itu harus di-tracing. 14 hari setelah timbul gejala, kontak dengan siapa saja, itu semua harus di-tracing, di PCR. Kalau asimptomatik, maka dilihat dari waktu pengambilan sampel yang positif. Misalnya, pasiennya asimptomatik nih. Kemudian diperiksa tanggal 13 Juli. Maka mulai dari tanggal 11 Juli, dia kontak dengan siapa saja, sampai tanggal 25 Juli, itu semua yang dia kontak harus diperiksa, di contact tracing. Ini penting untuk tadi mencari sumber-sumber penularan dan mencegah transmisi. Karena prinsip dari penanganan COVID ini adalah containment. Kita berusaha untuk mengcontain virus ini biar jangan kemana-mana. Mungkin teman-teman masih ingat waktu SARS ya, atau bahkan flu burung ya tahun 90, mungkin sekitar tahun 2000-an ya, 98-2000. Kemudian ada SARS tahun 2002, ada MERS-CoV 2012. Itu semua kan case fatality-nya tinggi sekali, di atas 70%. Artinya apa? Orang yang terinfeksi, maka dia akan dirawat di rumah sakit, bahkan sebagian besar meninggal. Jadi virusnya belum sempat menyebar kemana-mana. Sedangkan COVID-19 ini ternyata sebagian besar asimptomatik. Orangnya merasa sehat-sehat aja, tetap jalan-jalan, tetap berkomunikasi. Akibatnya satu orang menularkan ke lebih dari 3 orang. 3 orang berikutnya menularkan ke masing-masing dari 3 orang. Jadi cepat sekali penularannya, dan sekian persen mengalami gejala yang berat, bahkan sampai kematian. Oke, ini kontak erat tadi petugas kesehatan, orang yang satu ruangan, makanya sebaiknya jangan kumpul-kumpul ya. Saya bercerita ya, beberapa rumah sakit saat ini, di Depok, di Jakarta, bahkan di Papua, itu mulai terjadi perubahan tren. Kalau dulu, tenaga kesehatan yang banyak positif, itu karena kontak dengan pasien. Kalau sekarang, ternyata kontak sesama orang yang bekerja di rumah sakit. Dan yang surprisingly, lebih dari 50% itu ternyata bukan tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien. Contohnya petugas administrasi, ya. Kemudian kita coba tracing. Kenapa? Ternyata pada saat dilakukan zonasi di rumah sakit, ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah. Yang di zona merah, mereka sangat waspada. Dia pakai APD lengkap. Pada saat doffing atau melepas, dia hati-hati. Dia pakai protokol kesehatan, ya. Karena dia tahu resikonya. Sementara yang zona hijau, merasanya kan saya tidak bertemu dengan pasien. Akibatnya apa? Di pantry, makan bareng-bareng, tidak mengenakan masker. Tentunya pas makan kan nggak pakai masker. Tapi tidak menjaga jarak, ngobrol, dan sebagainya. Maka akhirnya sekarang banyak yang terkena, terinfeksi, itu justru bukan dari tenaga kesehatan. Gitu ya. Jadi harus hati-hati, semuanya tetap harus meningkatkan level kewaspadaan. Kalau ada kasus suspek, kemudian kita isolasi atau probable kita isolasi dan kita investigasi dengan periksa PCR. Kalau dia confirm terapi sesuai protokol COVID, kalau dia negatif dikeluarkan, gitu ya. Selama menunggu hasil PCR, itu dikarantina selama 14 hari. Tadi ya, karena resiko menularkan. Kalau dia bergejala, itu bisa menjadi suspek, ya. Kemudian kalau tidak bergejala setelah 14 hari, maka dia akan discarded, itu artinya sudah keluar dari definisi kasus tadi. Bagaimana kalau ada anak atau anggota keluarga yang terdiagnosis ya? Kalau dia tanpa gejala, kontak dengan anggota keluarga COVID-19 positif, maka isolasi di rumah ya. Itu kalau ringan. Kalau dia sedang, rawat di rumah sakit darurat. Kalau berat, maka harus rumah sakit yang punya ICU. Kalau suspek bagaimana isolasi di rumah jika ringan? Periksa spesimen, ini wajib PCR, bukan rapid test. Kalau berat, rawat di rumah sakit rujukan. Ya. Kalau isolasi di rumah, tetap di rumah. Kalau bisa, di ruangan terpisah dari anggota keluarga lain, jaga jarak minimal 1 meter. Jangan gunakan peralatan bersama, alat makan dipisah, alat mandi, handuk, dan sebagainya. Etika batuk, gunakan masker, ya. Pastikan ventilasi baik, dan desinfeksi permukaan. Jadi, area-area yang dipegang oleh banyak orang, ya, gagang, pintu, tempat, stop kontak, saklar, dan sebagainya, itu disinfeksi berkala. Tanda bahaya, peningkatan frekuensi nafas, dan ini tergantung masing-masing kelompok usia. Anaknya nggak respon atau gelisah. Perubahan gambaran ronsen dalam waktu singkat, ya. Kemudian ada beberapa komorbid. Di Indonesia kita lihat ternyata kematian tertinggi anak di bawah
1 tahun, ada yang katakan di bawah 3 tahun ya, atau dengan penyakit penyerta atau comorbid, kita ketemu anak dengan penyakit jantung bawaan. Kemudian anak dengan apa namanya penyakit-penyakit yang tidak menular seperti gagal ginjal dan sebagainya. Ada masalah di saluran nafas, dengan anemia, dengan gizi buruk, dengan imunodefisiensi atau dapat steroid lama. Maka anak-anak ini kalau terkena resiko perburukan, kritis bahkan sampai meninggal lebih besar dibandingkan anak-anak lain. Tata laksana bagaimana? Maka dirawat di isolasi tekanan negatif. Dan ingat, isolasi tekanan negatif ini tujuannya bukan melindungi tenaga medis yang ada di situ, bukan ya. Jadi kalau tenaga medis yang bekerja di ruang isolasi tekanan negatif, artinya dia justru berisiko terpapar. Karena tekanan negatif itu artinya aliran udara akan bergerak ke kamar itu. Ya. Jadi kenapa dipasang? Agar virusnya terkonten di kamar pasien saja, tidak kemana-mana, tidak menularkan orang lain. Artinya apa? Kalau kita harus sampai masuk ke dalam kamar pasien, upayakan jangan berlama-lama. Nganterin diet misalnya, dan sebagainya. Kan ada pramusaji. Itu juga diajarkan, kalau tidak perlu sampai ke samping pasien, nggak usah sampai ke samping pasien. Cukup di anterum saja misalnya. Karena kalau sampai ke samping pasien, mungkin APD-nya harus level 3. Kalau di anterum atau hanya di pass box itu, tidak sampai masuk ke ruang zona merah, cukup APD level 1 atau 2 gitu ya. Kalau sampai masuk ke dalam, maka resikonya ikut terpapar. Ini antibiotik sesuai indikasi, paracetamol jika dibutuhkan. Antivirus bagaimana? Antivirus yang kita berikan kalau ada gejala, lopinavir, ritonavir ya, itu Aluvia. Kemudian oseltamivir kalau ada koinfeksi dengan virus influenza. Kalau perburukan, kita rawat di ICU. Nah, ini juga penting edukasi ya. Masalah stigma ini yang sering menjadi kendala pada saat kita berhadapan dengan keluarga ya. Keluarga seringkali denial, bahkan ada yang sudah confirm, kemudian meninggal, menolak untuk protokol pemakaman. Tentu saya yakin banyak baca atau mendengar di berita-berita atau sosial media. Setelah ditelusuri, ditanya ya, ditanyakan kenapa sih sampai sebegitunya, ternyata yang mereka takutkan adalah stigma dari masyarakat. Jadi, kalau sampai satu keluarga dilakukan penguburan dengan protokol COVID-19, maka ada resiko mereka akan dikucilkan oleh tetangganya, oleh orang satu kampungnya, dan sebagainya. Jadi kita ingatkan, kalau ini penyakit infeksi, siapapun bisa terkena. Bahkan di Inggris, anggota kerajaan pun bisa terkena. Gitu kan? Jadi jangan ada stigma. Diagnosis suspect, probable, confirm, itu diagnosis masa pandemi. Pentingannya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Ya. Jadi untuk screening pasien, karena kita memitigasi. Jangan sampai kita tenang-tenang saja, ternyata sudah kemana-mana dan menyebabkan transmisi lokal. Maaf ini dok, waktunya 5 menit lagi ya. Dok. 5 menit lagi ya dok. Oh iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ilustrasi kasus, seandainya kita di IGD, maka tetap dilakukan assessment, itu kita nilai behavior pasien, pernafasannya, kemudian sirkulasinya gitu ya. Yang penting adalah precaution terhadap infeksi. Kalau dulu kita bilang no APD, no service gitu kan. Jadi kalau sekarang tentu APD harus disiapkan oleh rumah sakit. Pada saat di zona-zona yang memang berisiko terpapar dengan pasien, gunakan APD. Kemudian ingat bahayanya kalau kita tertular, maka kita bisa menularkan orang lain, dan orang lain itu belum tentu sekuat kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita bawa virusnya ke rumah, anak tertular, orang tua tertular, dan mereka bisa sakit berat. Jadi ini bukan tentang kita, tapi tentang orang lain. Kemudian penapisan penggunaan APD itu sangat tergantung pada resiko paparan ya tadi. Jadi memang sebisa mungkin paparan itu dikurangi. Kalau ada tindakan seperti pasang NGT, suction, itu namanya aerosol generating procedure ya. Maka gunakan APD level 3. Jadi kalau AGP bukan cuma intubasi, suction, pasang NGT itu semua AGP, harus menggunakan APD level 3 ya. Ini triasenya. Ini mungkin saya lewatkan saja. Prinsip umum tadi kurangi paparan. Kalau tidak perlu terpapar, nggak usah masuk ke dalam ruang perawatan. Kemudian batasi personil, nggak usah banyak-banyak. Ya, protokol harus sesuai kebutuhan. Dan keluar dari setelah terpapar itu harus melepas APD secara pelan-pelan. Karena konsentrasi virus tertinggi ada di ruang pelepasan APD dan di toilet. Ya. Kemudian juga di pantry. Gitu ya. Kemudian tempat kita makan dan membuka masker. Tadi prinsipnya adalah prinsip pencegahan infeksi.
Maaf ya, agak sedikit gangguan ini. Dokter Yogi, suaranya putus-putus. Bentar ya, teman-teman semua ya. Ini kemungkinan sinyalnya kurang dapat menangkap. Dokter Yogi. Bagaimana dengan bantuan hidup dasar dan lanjut? Kan semua yang bekerja. Halo, tes. Maaf, terputus ya kelihatannya. Oh, ya dok, nggak apa-apa dok. Ini lagi di ada tim teknisi yang sudah bergerak dok. Ya, siap lanjut aja dok, nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi tadi yang penting mungkin pada saat pasang NGT itu juga salah satunya kita harus berhati-hati. Kemudian menghadapi pasien menggunakan masker atau simple mask atau menghadapi pasien yang menggunakan nasal kanul itu juga aerosol. Jadi hati-hati. Itu bisa menyebabkan, jadi kita lihat nih ya, misalnya pasiennya di sini, kemudian menggunakan nasal kanul, maka virusnya itu bisa sampai kemana-mana. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian ini teknik-teknik yang kita gunakan, misalnya menggunakan kaca atau menggunakan akrilik ya, untuk mencegah dropletnya kemana-mana. Kemudian ingat 80% pasien itu tertular dari keluarga terdekat, pasien anak. Jadi kalau berhadapan dengan orang tua pasien yang positif, kita harus hati-hati. Kemudian saya lanjutkan saja pada saat. Nah, ini tentang anjuran IDAI. Pertama, dengan kondisi saat ini kita tahu ya antivirus itu masih belum ada yang definitif. Kemudian tindakan-tindakan pencegahan yang paling utama adalah anak-anak untuk tetap berada di rumah. Kemudian untuk setiap anggota keluarga, kita bekerja misalnya ke rumah sakit, maka pulang ke rumah bersihkan semua benda yang dibawa dari luar. Mandi gitu ya, sebelum kontak dengan anak. Jangan membawa anak ke area-area publik ya. Ingat, hindari 3C. Close environment, jadi ruangan-ruangan yang tertutup ya. Close conversation, ya, jadi kontak erat lebih dari 15 menit. Kurang dari 1 meter. Kemudian crowded place ya, tempat-tempat yang ramai jangan. Anak kalau terpaksa dibawa keluar harus disupervisi orang dewasa. Jaga jarak 2 meter. Kemudian anak 2 sampai 18 tahun sudah boleh menggunakan masker ya, dan ditambah face shield itu juga boleh. Di bawah 2 tahun jangan kenakan masker maupun face shield karena resikonya mereka bisa mengalami choking ya. Jadi kalau pakai kereta bayi bisa ditutupkan. Hindari orang sakit, cuci tangan sesering mungkin ya. Hindari menyentuh mata, mulut, hidung tadi ya, karena kita bisa gelap mata juga bisa masuk virusnya. Dan ini semua tetap tidak bisa memastikan, menggaransi kalau kita tidak terinfeksi. Maka yang terbaik adalah stay at home. Oke, waktu saya mungkin sudah habis. Terima kasih. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Yogi atas materinya yang luar biasa sekali. Baiklah teman-teman, jangan lupa absensinya ya. Kemudian kalau untuk yang mau bertanya, silahkan isi link pertanyaannya. Nanti kita akan pilih yang mau bertanya untuk Dr. Yogi, standby ya dok ya. Oke, untuk kesimpulannya pada materi yang dibawakan oleh Dr. Yogi adalah bahwa ternyata angka kematian di Indonesia itu cukup tinggi ya, melebihi angka kematian baik di Asia maupun di dunia. Walaupun kasus anak yang terkena itu memang sangat sedikit, sekitar 2-3% balita. Kemudian COVID itu lebih ke untuk pertahanan, respon pertahanan tubuh yang kadang-kadang suka berlebihan, itu bisa menjadikan COVID-nya bisa muncul ya, infeksi sistemik. Tidak hanya melalui ISPA, kemudian terutama dengan yang tinggal serumah. Jadi anak-anak itu banyak tertular ya dok ya, dengan kasus-kasus yang mereka tinggal serumah dengan yang membawa carrier atau yang memang sudah confirm COVID ya dok ya. Kemudian kita sudah mendefinisikan bahwa yang OTG, PDP itu sudah tidak ada lagi, yang ada adalah suspect, probable, dan confirmed. Kemudian hati-hati bahwa kontak langsung COVID itu bisa dengan misalnya kita berhubungan secara, misalnya kita ngomong itu
15 menit dengan radius lebih dari 1 meter. Atau misalnya kontak langsung seperti bersalaman, kemudian perawatan tanpa APD, terutama bagi yang di zona-zona hijau yang merasa aman, ternyata mereka bisa terpapar ya. Itu melebihi kasusnya dengan yang pada zona merah, karena zona merah berarti mereka sudah hati-hati, APD lengkap, protokol kesehatan dijaga, tapi kadang-kadang yang zona hijau merasa aman, kemudian makan-makan, ngobrol-ngobrol, itu yang bisa menimbulkan penyebarannya. Kemudian kalau misalnya terjadi kasus ringan, itu bisa diisolasi di rumah secara mandiri. Kalau kasus sedang bisa dilakukan dirawat di rumah sakit. Kalau terjadi kasus 11 itu harus ke rujukan rumah sakit yang lebih besar. Oleh karena itu, tetap jaga jarak, kemudian jangan memakai alat bersama, kemudian pakai APD, dan pemakaian masker kadang-kadang anak bayi itu saya lihat, kita kan kadang-kadang suka ada tuh pakai masker ya, kasihan ya dok ya, berarti nggak boleh ya. Jadi untuk anak yang kurang dari 2 tahun tidak diperkenalkan menggunakan masker. Jadi pakai kereta bayi aja tuh jangan dibawa kemana-mana, itu lebih amannya ya dok ya. Jangan dibawa kemana-mana, di rumah aja lebih dulu aman. Ya. Benar ya, kalau untuk umur 2-18 tahun baru boleh menggunakan masker atau face shield. Dan hindari kontak kucek-kucek mata, karena ternyata kuman itu bisa masuk lewat dari mata selain dari hidung ya dok ya. Seperti itu ya dok ya, kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, untuk dokter Yogi tetap stay tune ya dok ya, jangan kemana-mana. Nanti kita mau ada commercial break dulu. Untuk peserta yang belum regis, silahkan regis, kita tunggu selama commercial break ya. Terima kasih dokter Yogi. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman semua, sudah pada regis. Oke, gercep ya. Masih ditunggu sama miminnya tuh yang pada gercep. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi yang kedua yang dibawakan oleh Ibu Laura. Beliau juga merupakan dietitian kita yang senior. Baiklah, sebelum kita mulai, kita bacakan dulu. Oh ya, Bu Laura, boleh. Oke, Bu Laura, coba di-unmute dulu, Bu Laura, biar kita kedengeran suara Bu Laura-nya. Baik. Assalamualaikum, Bu Laura. Sudah stay? Waalaikumsalam. Iya, sudah. Oke, baik, Bu Laura. Kita mau mulai untuk pembicara yang kedua ya, Bu Laura ya. Baiklah, teman-teman semua, saya bacakan untuk CV-nya Bu Laura ya. Ini sama seperti Dr. Yogi, nggak kalah panjang, nggak kalah banyak pengalamannya. Lahir dengan nama Laura Sri Novi. Nah, ini dia nih, PG Nut M Nut Dryet Ardi. Jadi ini benar-benar asli Ardinya. Keluaran dari Australia, dok. Maaf ya, Bu ya. Ya. Oke. Ini yang aslinya, dari M-Nutrit-Dietnya yang asli. Kita mungkin agak-agak banyak ya Ardinya. Sekarang bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga sebagai dosen di Universitas Indonesia ya, sampai dengan sekarang. Nah, ini pendidikannya sudah banyak sekali, mulai dari penelitiannya, kemudian dari organisasinya, baik untuk organisasi gizi di dalam dan luar negeri, termasuk di Australia, hebat sekali. Jadi ini buat contoh-contoh kita nih yang junior-junior, jangan sampai kalah.
ini senior kita dan memang sudah go internasional lah bisa dibilang ya, sudah selain di Indonesia. Dan ini kalau saya bacakan sampai berlembar-lembar, jadi silahkan dibaca satu persatu kalau memang pengen mengenal Ibu Laura lebih baik, di situ ada nomor CV-nya. Baik, Bu Laura, waktunya saya berikan 30 menit, cukup ya Bu Laura? Ya, cukup. Oke, terima kasih Bu Laura, silahkan waktunya, kita persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Eti buat waktunya DPC ASDI Depok untuk kesempatannya. Ya, sesuai dengan permintaan dari panitia, saya akan menyampaikan tentang terapi gizi dan dietetik pada anak dengan COVID-19. Mungkin kalau teman-teman yang lain sempat ingat, sebulanan yang lalu itu kurang lebih RSCM juga mengadakan apa namanya webinar ya, kurang lebih materinya sama. Ya, ini mungkin teman-teman di Depok memberikan kesempatan buat yang tidak bisa ikut kali ya, Mbak Eti ya. Ya, baik. Nanti ini memang harus pengalaman, harus biar banyak, Bu, biar banyak ya. Ya, sip. Baik. Baik, saya mulai dari epidemiologi. Mungkin tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Dr. Yogi terkait epidemiologi, bahwa memang kasus COVID-19 ini cukup menyita apa ya, energi tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya. Kalau kita lihat kasusnya itu, belum ada... mungkin hanya sebagian kecil yang sudah memiliki tren menurun ya. Tapi untuk di negara kita sendiri, trennya meningkat terus nih. Ya. Banyak faktor sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat angka, bahkan kalau dibandingkan dengan angka yang disajikan persis satu bulan yang lalu, itu kalau untuk di Indonesia ya, kasus positif itu bahkan naik ya sampai 100%. Ya, sebabnya mungkin karena memang kasusnya bertambah karena pemeriksaan yang lebih gencar yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pendiagnosisan yang lebih cepat ya atau akurat sekarang. Nah, untuk data di Indonesia juga tadi malah lebih update punyanya Dr. Yogi ya. Per 8 Juli saya dapatnya dari per 6 Juni nih, tapi ya kurang lebih untuk rata-rata kematian maupun kasus positif hampir mendekati ya persentasenya sekitar 4% ke atas. Nah, sekarang kita belajar sedikit tentang alat pelindung diri ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yogi bahwa kalau untuk pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit itu sangat penting ya sebenarnya. Kelengkapan dari alat pelindung diri. Nah, bagaimana nih menurut WHO ya menyatakan bahwa kalau untuk melakukan asuhan gizi ya, kita melakukan asuhan gizi di rawat inap dan rawat jalan itu ternyata dibagi oleh WHO itu ada level-level ya. Ada level 1, level 2, level 3. Khusus untuk asuhan gizi mungkin rata-rata kita terlibat dan menggunakan alat pelindung diri itu untuk level 1 dan level 2. Seperti yang disampaikan Dr. Yogi, level 3 itu ya yang kalau memang sudah kontak benar dengan pasien yang sudah positif ya. Kalau kita lihat di sini, saya berusaha membagi sesuai dengan definisi yang ada yang dibuat oleh WHO ya. Bahwa kalau misalnya merawat pasien COVID ya, baik yang suspek, probable maupun confirm ya. Biasanya kalau di rumah sakit itu sudah confirm ya biasanya. Nah, itu kalau untuk di ruang rawat biasa, APD yang digunakan adalah APD level 1. Nanti kita lihat apa saja itu level 1. Tapi kalau secara kelengkapan biasanya adalah masker bedah, lalu ada baju kerja ya, yang tadi mungkin Dr. Yogi karena sedang dinas jadi pakai baju kerja tuh yang warna merah. Lalu sarung tangan dan goggle atau face shield. Kalau untuk melayani asuhan gizi di ruang rawat khusus, ya di PICU atau NICU, itu penggunaan APD kalau untuk dietitian adalah di level 2. Ya. Kalau untuk rawat jalan, level 1. Jadi dietitian itu sekitar level 1 dan level 2. Kita lihat di gambar ini. Ya. Nah, untuk di RSCM sendiri bagaimana? Jadi RSCM memang juga mengikuti penggunaan APD dengan level.
tapi memang ada pembagian berdasarkan zona, zona pelayanan ya. Ada zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Untuk yang di zona merah, seperti dietitian misalnya ada yang bekerja di pelayanan PICU misalnya. Nah itu masuk zona merah tuh PICU. Berarti dietitiannya menggunakan APD-nya untuk level 3, itu untuk di RSCM. Ya, populasi tadi juga sudah dibahas sedikit banyak oleh Dr. Yogi. Populasi anak berisiko ya. Kalau secara internasional dikatakan bahwa populasi yang paling banyak terkena COVID-19 adalah yang usianya kurang dari 3 tahun. Nah, kalau di Indonesia itu dibaginya 5 tahun ke bawah ya, sama 6 tahun ke atas. Nah, itu juga populasinya juga lebih banyak yang balita, ya, 5 tahun ke bawah. Nah, ini adalah populasi anak berisiko tinggi ya. Selain memiliki, selain usia yang kurang dari 3 atau 5 tahun, lalu memiliki riwayat kontak ya, dengan kasus COVID-nya, kontak erat ya. Lalu ada memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Nah, ini adalah khusus untuk penyakit-penyakit yang di anak. Tadi juga sudah disampaikan beberapa oleh Dr. Yogi. Lalu yaitu memiliki defisiensi imunitas atau menggunakan obat yang menekan imunitas. Klasifikasi krisis kasus juga tadi sudah dibahas oleh Dr. Yogi. Saya hanya menampilkan sekilas ya. Jadi harus diingat bahwa konfirmasi positif untuk pasien anak kita tidak menggunakan rapid tapi menggunakan PCR. Nah, perlindungan dasar pada anak ini istilahnya masih PDP ya, mohon maaf nih, masih belum update nih ternyata. Dan terkonfirmasi positif COVID-19 adalah ini cuci tangan secara teratur dan bersih menggunakan sabun, air bersih atau alkohol atau hand wrap yang berbahan alkohol berbahan dasar. Itu pun alkoholnya juga ada standarnya ya, harus minimal 70% alkohol. Lalu menerapkan etika batuk atau bersin, mencegah infeksi dengan tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata. Lalu menggunakan masker ya, terutama bila ada gangguan pernafasan. Lalu istirahat di rumah bila kurang sehat. Jadi tidak perlu dibawa kemana-mana nih pasien anak ya. Kecuali kalau ada demam, batuk, dan sesak. Nah, itu baru butuh segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Dan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang batuk atau bersin. Nah, kita sekarang masuk ke asuhan gizi. Bagaimana sih asuhan gizi ya pada pasien-pasien anak dengan COVID ini? Seperti yang kita lakukan di NCP ya, atau asuhan gizi terstandar. Jadi kita melakukan asuhan gizi berdasarkan langkah-langkah mulai dari pengkajian, lalu memformulasikan diagnosis gizi, merencanakan dan mengimplementasikan intervensi gizi, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, dengan asesmen tidak berbeda dengan pasien-pasien anak yang lain, pengkajian gizi juga menggunakan pengkajian data antropometri, data biokimia, pemeriksaan fisik klinis, riwayat diet kalau bisa ya, dan riwayat personal. Bagaimana dengan antropometri? Nah, data antropometri ini secara umum kalau untuk pasien anak itu adalah untuk melihat bagaimana atau untuk mengakses status gizi pada anak, juga laju pertumbuhan ya, apakah sesuai dengan grafik pertumbuhan anak tersebut ya. Nah, data apa saja? Ada berat badan, ini khusus untuk anak ya, berat badan, panjang badan atau tinggi badan, lingkar kepala, dan lila. Nah, lila ini tandanya kalau misalnya memang sebagai data antropometri alternatif, karena kadang untuk pasien-pasien yang di ruang perawatan intensif itu kadang-kadang berat badan atau panjang badan tidak bisa diukur. Jadi bisa kita menggunakan lila. Ya. Nah, ini adalah grafik pertumbuhan. Jadi kita mengakses status gizi atau laju pertumbuhan anak ini menggunakan grafik pertumbuhan ya. Kita sudah tahu untuk yang kurang dari 5 tahun menggunakan WHO oleh Kementerian Kesehatan, itu dibuatkan buku ya, tabel antropometri. Lalu ini adalah CDC untuk anak-anak di atas 5 tahun. Sebenarnya Indonesia itu sudah punya ada grafik anak ya, grafik pertumbuhan nasional.
tahun 2018. Tapi memang penggunaannya belum ada kesepakatan nih, ya. Tapi kita sudah punya. Jadi data yang digunakan untuk membuat grafik anak nasional ini, grafik pertumbuhan nasional ini merupakan data dari anak Indonesia. Ya, kalau berdasarkan UNICEF ya, menyatakan antropometri atau assessment status gizi berdasarkan antropometri untuk anak-anak yang COVID ya, itu adalah berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan dan lingkar lengan atas menurut umur. Ya, jadi ini yang digunakan sebagai data atau indeks antropometri untuk pengkajian gizi ya. Teknik kategorinya ada kita kenal persentase median dan Z-score. Ini adalah Z-score ya, teknik kategori antropometri ya, Z-score. Ini adalah yang terbaru ya teman-teman. Jadi sudah ada kategori baru untuk anak usia di bawah 5 tahun ya. Yaitu PMK nomor 2 tahun 2020. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa, ini bisa di-download ya, browsing saja nanti akan keluar, bisa di-download sendiri. Lalu ini adalah kategori untuk prosentase median dari antropometri ya, untuk di atas usia 5 tahun. Teman-teman ini sudah familiar ya. Lalu bagaimana pengkajian gizi menggunakan biokimia? Nah, tadi sudah dibahas. Ini dietitian apa ya, nice to know ya. Jadi kita harus tahu bahwa diagnosis positif itu tidak menggunakan rapid tapi menggunakan ini ya. PCR, sorry bukan CRP ya, PCR ya. Lalu ada pemeriksaan-pemeriksaan lain ya. Jadi jangan kita harus tahu ini meskipun bukan bukan kita yang melakukan ya. Lalu ada juga selain biokimia juga ada pemeriksaan radiologi. Bagaimana dengan pemeriksaan fisik dan klinis? Tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Yogi ya. Jadi ada yang tanpa gejala memang dan kadang-kadang gejalanya pun hanya sekitar demam ya dan batuk. Juga kalau pada anak-anak tuh biasanya hanya masalah saluran cerna gitu. Ternyata kalau setelah diperiksa ya ternyata positif seperti itu. Ya, jadi tidak hanya masalah pada saluran cerna atau masalah saluran nafas ya atau masalah paru. Nah, riwayat diet apa nih yang kita mesti ketahui pada anak-anak yang sudah dengan COVID ya? Jadi kita harus tahu nih adekuasi asupan. Kenapa sih kita harus tahu adekuasi asupan? Karena ini sangat penting. Nanti kita lihat kenapa ya? Karena adekuasi asupan itu bisa kalau cukup bagus, tapi kalau tidak cukup itu bisa membawa masalah baru ya, masalah gizi. Nah, apa saja yang dilihat dari adekuasinya yaitu kuantitas diet ya. Tekniknya biasanya kita menggunakan food recall, food record atau food weighing kalau di rumah sakit. Lalu selain kuantitas juga ada kualitas diet. Jadi kita lihat bagaimana pola makan anak ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah alergi makanan, kesukaan dan pantangan ya. Ini sangat spesifik nih pada anak nih. Riwayat diet kita harus tahu kesukaan dan pantangan. Kalau orang dewasa biasanya walaupun tidak suka, tapi kalau sudah lapar mah lanjut ya, masih bisa makan. Tapi kalau anak-anak susah, harus suka. Ya, kalau tidak suka, nggak mau makan ya. Lalu kalau bagi anak-anak yang mungkin masih di bawah 5 tahun, itu riwayat atau di bawah 2 tahun, kita harus tanya benar riwayat ASI-nya bagaimana. Ya, bagaimana riwayat pemberian makanan pendamping ASI. Nah, yang terakhir adalah riwayat personal, yaitu kita harus perhitungkan juga efek samping dan interaksi obat dan makanan dari terapi obat-obatan ya. Karena kalau pada COVID-19 ini, seperti tadi yang disampaikan pembicara sebelumnya, terapi obatnya adalah antivirus ya. Nah, itu obat-obat antivirus itu ada interaksi obat dan makanannya. Selain itu, tadi disampaikan juga assessment gizi ya, ada masalah
kalau anak-anak itu adalah kelompok yang berisiko malnutrisi. Ya, risikonya cukup tinggi, terutama pada anak-anak COVID ini, ya. Nah, bagaimana sih kita menentukan atau melakukan pengkajian malnutrisi pada anak, ya? Nah, kita gunakan kalau untuk neonatus itu kita menggunakan yang namanya CAN score. Ya, di NSM kita sudah pakai sejak tahun 2018 nih. Lalu dari CAN score ini kita bisa tahu ya berdasarkan hasil pemeriksaan klinis ya, mulai dari rambut sampai kaki ya, tanda-tanda klinisnya nanti kita masukkan ke dalam kategori, nanti keluar datanya apakah pasien tersebut, pasien neonatus tersebut masuk sudah terjadi malnutrisi atau hampir atau tidak malnutrisi ya. Neonatus ini untuk usia 0 sampai 28 hari ya, kalau nggak salah Dokter Yogi. Lalu untuk pasien yang lebih besar ya, bayi maupun anak, itu ada tools atau alat pengkajian gizi yang namanya SGNA, Subjective Global Nutrition Assessment, ya. Atau kalau ininya AGAS ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar tuh. Di AGAS itu juga nanti akan ada kategori ya, apakah anak tersebut malnutrisi atau tidak. Malnutrisinya pun dibagi apakah ada mulai dari tidak malnutrisi, malnutrisi ringan, sampai malnutrisi berat. Ya. Lalu siapa lagi nih yang berisiko tinggi, pasien anak yang mana lagi sih yang berisiko tinggi ya? Karena kenapa kita mesti tahu apakah itu berisiko tinggi atau tidak, nanti berhubungan dengan monitoring dan evaluasinya ya. Risiko tinggi. Nah, pasien-pasien anak yang berisiko tinggi ya, risiko tinggi terutama malnutrisi itu adalah pasien-pasien COVID yang dirawat dalam perawatan PICU atau NICU, ya. Terutama yang tinggi itu dirawat di PICU atau NICU yang memiliki penyakit-penyakit penyerta ini. DM tipe 1, inborn errors metabolisme ya, atau yang ada refilling syndrome dan yang memiliki alergi berat. Atau pasien-pasien yang mendapatkan total parenteral nutrisi. Ya. Ada juga pasien yang berisiko tinggi, tapi tidak dalam perawatan intensif. Ya. Tetap yang memiliki penyakit-penyakit penyerta ini. Jadi artinya apa? Bahwa anak-anak dengan penyakit-penyakit penyerta tersebut di slide, itu adalah yang berisiko tinggi. Lalu, kira-kira apa sih diagnosis gizi ya, masalahnya tadi kita sudah lihat, hasil pengkajiannya sudah lihat. Jadi kira-kira masalah gizi apa sih yang kita bisa buat ya sebagai problem di diagnosis gizi. Ya, ini saya sudah merangkum kurang lebih inilah ya. Terutama kalau pada anak kita khawatirkan adalah malnutrisinya ya. Ini kasus yang atau masalah yang cukup berat nih kita tangani ya, malnutrisi, lalu asupan energi dan zat gizi tidak adekuat. Asupan energi dan zat gizi yang suboptimal, ya. Lalu gangguan saluran cerna. Apa sih bedanya tidak adekuat dengan suboptimal, ya? Jadi kalau tidak adekuat itu kalau anak standarnya di bawah 90. Kalau suboptimal itu di bawah 50%. Ya, dari kebutuhan. Seperti itu. Dan gangguan saluran cerna. Nah, kita masuk sekarang ke intervensi gizi. Mbak Eti, kalau misalnya waktunya sudah mau habis, tolong diingatkan ya. Iya, Bu. Waktunya tinggal 15 menit lagi, Bu. Ya. 15 menit lagi, ya. Iya, baik. Intervensi gizi. Nah, tujuannya apa nih kita melakukan intervensi gizi pada anak-anak dengan kasus infeksi ini? Yaitu mencegah dan atau memperbaiki status malnutrisi. Jadi kalau yang belum mengalami malnutrisi ya jangan sampai terjadi malnutrisi. Kalau yang sudah malnutrisi ya kita harus memperbaiki kondisinya ya. Lalu mencegah penurunan berat badan yang tidak diharapkan. Karena harusnya pada anak mereka sedang tumbuh kembang. Jadi semestinya kalau misal dimonitor itu harusnya sih ada kenaikan berat badan ya. Nah, jangan sampai tidak naik itu juga sebenarnya sudah jadi masalah, apalagi kalau terjadi penurunan berat badan. Ya. Lalu tujuan
Yang lain adalah memberikan asupan yang adekuat untuk menjamin tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan saluran cerna. Karena tadi kita lihat di diagnosis gizi atau dari pengkajian kita sudah tahu bahwa kasus saluran cerna, gangguan saluran cerna menjadi masalah atau tanda klinis yang terjadi pada anak-anak dengan COVID-19 ini. Sehingga tujuan intervensi yang kita berikan juga memberikan asupan yang adekuat untuk menjamin tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan saluran cernanya. Ya, jadi karena saluran cernanya sedang kurang baik. Ya. Lalu tujuan selanjutnya adalah mencegah risiko komplikasi dan readmisi rumah sakit. Karena ya begitu, pasien dirawat, lalu nanti sudah dipulangkan, sudah baik, tapi ternyata masuk lagi ke rumah sakit dengan masalah yang sama. Ya, kita juga. Itu merupakan salah satu dari tujuan intervensi gizi. Lalu bagaimana intervensi gizi pada anak-anak dengan COVID? Saya bagi menjadi dua ya, sebelum atau selama COVID dan setelah ya, pasca. Jadi sudah sembuh, bagaimana? Ya. Jadi kalau sebelum COVID atau selama confirm ya, memiliki COVID-19, yaitu pertama tetap memberikan ASI dan makanan pendamping ASI ya, sesuai dengan rekomendasi. Apa saja rekomendasinya? Kalau anak usia bayi ya, usia 6 bulan ke bawah, itu rekomendasinya adalah diberikan ASI on demand. Jadi eksklusif ya. Lewat dari 6 bulan itu mulai dicoba diberikan makanan pendamping ASI. Ya, bertahap mulai dari makanan lumat, makanan lembik, lalu makanan lunak, dan diharapkan usia 12 bulan ke atas itu sudah makan makanan biasa, ya, makanan keluarga. Lalu apalagi intervensinya itu menjaga higien dan sanitasi untuk mencegah infeksi dan penyebaran yang lebih luas. Ya. Karena seperti tadi disampaikan oleh Dr. Yogi bahwa anak-anak itu terkena infeksi lebih banyak karena paparan dari keluarganya sendiri. Seperti itu. Lalu memantau status gizi. Intervensinya kita harus pantau nih status gizinya. Nah, anjuran kalau untuk anak-anak dengan COVID yaitu berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan dan lila. Lalu apalagi intervensinya? Memberikan makanan tambahan untuk mencegah malnutrisi. Jadi kalau anak-anak yang memang sudah mencegah supaya tidak terjadi malnutrisi ya, karena tadi itu berat badan tetap saja kalau saat dimonitor itu sudah masalah, apalagi kalau berat badannya turun. Oleh karena itu diberikan makanan tambahan untuk mencegah terjadinya malnutrisi. Lalu bagaimana untuk yang pasca COVID ya, jadi sudah sembuh gitu loh, maksudnya sudah jadi kan kalau confirm itu dirawat. Nah, nanti pas pulang nih bagaimana gitu ya, intervensinya adalah ini untuk rawat jalan ya terutama, atau pasien yang sudah tidak COVID tapi masih dirawat karena penyakit yang dia punya ya. Nah, itu adalah memberikan diet dengan asupan yang adekuat, mencegah malnutrisi dengan menjamin ketersediaan pangan, lalu menghindari pemberian makanan olahan. Ini adalah rekomendasi dari WHO. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kita dari WHO, ya mungkin saya bacakan cepat saja. Yaitu cara memberikan makan ya kepada anak-anak selama mereka terkena COVID-19. Ya, jadi memberikan gizi yang adekuat, ya terutama untuk anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun. Jamin bahwa gizi tersebut untuk menjamin tumbuh kembang yang sehat ya, lalu memperkuat imun sistem serta untuk meningkatkan perkembangan kognitifnya ya. Jangan sampai anak-anak itu terkena infeksi. Lalu apa saja sih kira-kira makanan yang dianjurkan? Ya, anjurkan pemberian sayur-sayuran yang berdaun hijau. Ya, atau sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna orange atau kuning. Jangan lupa sumber protein juga selain protein hewani, juga berikan protein nabati ya, terutama dari kacang-kacangan. Lalu teknik apa lagi nih yang kita bisa berikan? Ya kalau bisa
makanan yang diberikan pada anak-anak itu adalah makanan yang dimasak sendiri di rumah. Jadi kita bisa tahu sumbernya. Gitu. Lalu kalau bisa, apalagi ini di kota besar ya, di Jakarta, di Depok ya, yang banyak mall, itu kadang-kadang zaman dulu ya, sebelum ada COVID kan setiap weekend pasti tuh mall penuh. Makan di luar. Nah, selama pandemik ini, usahakan hindari membawa anak-anak ke tempat-tempat umum, tempat-tempat publik, dan makan di luar. Gitu ya, ini anjurannya. Nah, bagaimana kebutuhan energi dan zat gizi untuk anak-anak dengan COVID? Ya, pemberian energinya itu sesuai dengan kebutuhan RDA. Ya, hanya harus dipertimbangkan kebutuhannya. Mungkin ada peningkatan apabila terjadi demam yang panjang atau lama. Lalu berhati-hati, kita harus mempertimbangkan adanya Rifidic syndrome. Nanti saya sampaikan pasien-pasien apa saja yang beresiko tinggi Rifidic syndrome, ya kita harus pertimbangkan ini. Lalu pemberian protein, karbohidrat, lemak ya sebagai zat gizi makro dan zat gizi mikro itu sesuai kebutuhan. Kebutuhan kalau ada komorbid, mungkin kalau misalnya ada masalah di ginjal ya kita berikan sesuai dengan kebutuhan untuk medical nutrition therapy kondisi ginjalnya seperti itu ya. Lalu pemberian cairan. Nah, ini nih kadang-kadang teman-teman dietitian ini suka lupa nih ya menghitung kebutuhan cairan. Padahal ini sama pentingnya. Kita menghitung kebutuhan cairan sama penting dengan menghitung kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Ya. Jadi selain makronutrien, mikronutrien dan cairan, apalagi berikan serat makanan dengan mempertimbangkan kesehatan saluran cerna. Ya, harus cukup. Nah, ini adalah RDA, teman-teman mungkin sudah tahu ya, ini adalah kebutuhan energi ya, perhitungan kebutuhan energi dan protein yang dianjurkan untuk kelompok umur. Kelompok umur di sini adalah sesuai dengan tinggi badan aktual ya. Jadi kalau anak usia 5 tahun dengan tinggi badan aktualnya seperti anak usia 3 tahun itu diberikan kebutuhan energi dan zat gizinya untuk anak usia 3 tahun ya. Nah, ini adalah daftar pasien ya yang mungkin berisiko ya, bukan mungkin berisiko lagi tapi yang berisiko tinggi mengalami Rifidic syndrome. Jadi pasien-pasien dengan gizi buruk ya, marasm maupun kwashiorkor, anoreks, ada anoreksia nervosa, ada kanker kaheksia dan HIV, lalu terjadi penurunan berat badan ya, atau berat badan menurut tinggi badannya kurang dari 80% atau lila menurut umurnya kurang dari 5% dan dipuasakan ya, jadi tidak makan selama 7 sampai 14 hari. Ini termasuk kalau misalnya mendapatkan total parenteral nutrisi ya, tetap ini sebagai pasien yang berisiko Rifidic syndrome serta gagal tumbuh. Nah, ini harus kita harus berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien yang berisiko tinggi Rifidic syndrome? Jadi kita berikannya harus bertahap, mulai dari kebutuhan yang paling rendah ya. Kalau anak itu biasanya 5 sampai 10 kilokalori per kilogram berat badan itu. Kalau ada pasien yang memang berisiko ya, berisiko tinggi Rifidic syndrome. Atau kalau saya biasanya kalau saya melakukan anamnesis, kebiasaan makannya mungkin biasanya sekitar 60% dari kebutuhan, saya akan mulai dari 60% itu. Jadi energi yang saya berikan, protein yang saya berikan itu mulai dari 60% itu. Baru nanti naik bertahap. Nah, ini adalah kebutuhan cairan berdasarkan Holiday Segar ya. Berdasarkan berat badan ini. Jadi kalau untuk kebutuhan 24 jam yang kita gunakan untuk sehari ya, juga berdasarkan berat badan, kalau kebutuhan basal itu biasanya untuk kebutuhan di ruang intensif. Ya. Dan ini ada catatan bahwa kebutuhan cairan akan bertambah apabila terdapat kenaikan suhu. Kita tahu tadi anak-anak dengan COVID itu biasanya demam ya, ada tanda klinisnya demam. Jadi kalau kenaikan suhunya 1 derajat, di atas 30 derajat Celcius itu ditambahkan kebutuhan cairannya dari yang kita ada di tabel ini. Nah, intervensi lain lagi yaitu kita menganjurkan pola makan yang baik ya. Baik pada saat pasien dirawat inap maupun pasien sudah rawat jalan. Yaitu tetap pola makan harus
cukup ya, lengkap dan bervariasi. Makin lengkap makanan yang dimakan, ya lengkap itu maksudnya ada makanan pokok, protein hewani, nabati, sayuran, dan buah, ya. Nah, itu berarti makin lengkap zat gizinya. Begitu juga dengan variasi. Misalnya, kayak tadi dianjurkan sayuran berdaun hijau, lalu buah-buahan atau sayuran yang berwarna kuning dan orange. Nah, itu tujuannya apa? Supaya zat gizi yang ada itu lebih lengkap. Karena makin bervariasi makanan, makin lengkap zat gizi yang diterima. Ya. Lalu anjuran ini, kalau untuk sumber protein hewani, dianjurkan pemberian ikan dan unggas. Ya. Ya, ini karena lemaknya yang lebih baik ya. Jadi kandungan lemaknya yang lebih baik dibandingkan dengan yang bukan dari ikan atau unggas. Selalu cukup minum air putih. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk tetap menghitung kebutuhan cairan ya pada anak-anak ini. Lalu menghindari makanan olahan. Terutama juga makanan yang mengandung tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak. Ya. Nah, untuk food service-nya sendiri yang memang benar-benar sangat dianjurkan adalah menggunakan alat makan disposable. Jadi, kita berikan ya kalau di rumah sakit, kita berikan makanan itu dengan alat makan disposable. Waktunya 3 menit lagi ya, Bu. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menghindari atau mencegah penyebaran lebih lanjut ya, karena ternyata si virus ini masih bisa menempel di permukaan-permukaan ya, terutama juga permukaan atau alat makan itu ya. Lalu ya diusahakan memberikan makanan yang dimasak sendiri. Nah, ini adalah pola makan yang dianjurkan, ini dari WHO ya. Berdasarkan kelompok umur usia 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 13 tahun, 14 sampai 18 tahun. Jadi harus diingat kalau itu ada makanan pokok ya, lalu ada buah, tidak ketinggalan sayuran, protein ya, terutama unggas dan ikan. Lalu susu, selain memang kandungan gizi dari susu itu cukup lengkap, juga ada dianjurkan yang difortifikasi untuk difortifikasi vitamin D. Lalu sari buah untuk menambah cairan, meskipun di situ ada anjuran minum air putih. Lalu selingan ya, terutama menghindari selingan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Kalau perlu suplementasi, ini adalah anjuran mikronutrien yang sebaiknya disuplementasikan. Lalu bagaimana dengan monitoring dan evaluasi? Jadi kita memonitor adekuasi asupan, lalu bagaimana toleransi dietnya, terutama kalau misalnya pasiennya memang berisiko tinggi feeding syndrome. Lalu masalah saluran cerna, ya, nutrition impact symptoms, mual, muntah, bagaimana BAB dan BAK-nya. Dan tetap harus dimonitor status gizi serta malnutrisi. Apakah jangan sampai terjadi malnutrisi. Serta perbaikan tanda klinis. Durasi monitoring evaluasi. Nah, ini kalau untuk pasien-pasien dengan kondisi kritis, mungkin yang dianjurkan oleh WHO, dietitian mengunjungi pasien itu tidak sesering kalau pasien yang tanpa COVID. Ya. Kalau yang tanpa COVID itu bisa setiap hari kita dianjurkan untuk melakukan monitoring evaluasi pasien kondisi kritis. Tapi kalau untuk pasien-pasien COVID itu dianjurkan agak lama sedikit durasinya, sekitar 2-3 hari. Kalau pasien-pasien yang tidak dirawat di kondisi kritis, tapi di kondisi akut, itu juga lebih lama durasinya. Biasanya 3 hari sekali ya dietitian datang. Nah, kalau ini 3-5 hari. Demikian ya. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih banyak. Bu Eti, waktu saya berikan lagi ke moderator. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Laura atas materinya yang luar biasa. Baiklah, teman-teman kalau ingin bertanya silahkan ya nanti diklik di link-nya untuk saya simpulkan sebentar bahwa materi kita untuk Bu Laura ini adalah asuhan gizinya tetap dipakai adalah asuhan gizi yang adime ya. Kemudian ya, untuk antropometrinya disesuaikan dengan kondisi pada saat di rumah sakitnya masing-masing, yaitu biasanya kita adanya di level 1 dan 2, ya kan? Atau memungkinkan kita ada juga yang masuk langsung ke ruang perawatannya. Kemudian untuk diagnosanya kita biasanya menggunakan diagnosanya malnutrisi, kemudian asupan yang tidak adekuat, kemudian juga kita harus
melihat dari gangguan saluran cernanya tersebut. Kemudian tujuan darinya adalah untuk memperbaiki malnutrisinya tersebut, kemudian mencegah terjadinya penurunan berat badan yang tidak diharapkan, kemudian memberikan asupan yang adekuat sehingga mencegah terjadinya komplikasi. Kemudian teknik-teknik intervensi yang harus kita lakukan biasanya ASI tetap untuk bayi kurang dari 6 bulan ya. Kemudian tidak lupa suplementasi mikro dan makronutrien ya. Selain makro, mikro juga tetap harus kita berikan. Jangan lupa menghitung dari selain dari makro mikronutrien, tidak lupa adalah asupan dari cairan ya. Jangan sampai lupa asupan cairannya. Kemudian jangan lupa juga seratnya harus kita perhitungkan. Untuk lebih baiknya adalah kita masaknya itu konsumsi masakan sendiri apabila ada yang isolasinya mandiri. Kemudian air putih tetap harus diberikan, jangan sampai lupa untuk memperhitungkan dari cairannya. Untuk monitoring evaluasinya untuk pada yang kasus kritis kita lakukan 2-3 hari, untuk yang akut bisa sampai 3-5 hari tergantung kondisi di wilayah masing-masing. Dan saya tekankan lagi, jangan lupa hati-hati dengan kondisi terjadinya refeeding syndrome pada kasus-kasus balita dengan COVID. Ya, diberikan bertahap, hati-hati, jangan lupa kemudian asupan makanannya itu harus mengandung tetap sayuran, kemudian protein-protein yang bagus adalah dari ikan unggas termasuk telurnya ya Bu Lora ya. Kemarin kita habis dari tahu telur tempe itu ya, bagus juga ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ini sesi pertanyaan, kita langsung sesi pertanyaan aja ya. Untuk Dr. Yogi sudah standby. Ya. Nanti saya akan membacakan pertanyaan untuk Dr. Yogi terlebih dahulu ya, sebelum pertanyaan untuk Ibu Lora. Ini dokter mau saya satu-satu atau tiga-tiganya langsung nih dok? Boleh, mungkin baiknya satu-satu aja. Oke, siap. Satu-satu saja dulu ya. Jadi pertama nih dok, ini sebenarnya banyak yang pertanyaan, jadi kita cuma bisa merangkum tiga karena keterbatasan dari waktunya. Jadi pertama adalah bagaimana penanganan anak dengan positif COVID dengan adanya penyakit penyerta diabetes dan jantung dan telemisil. Jadi komplikasi nih dok, bagaimana penanganannya? Untuk yang pertama dok. Baik, jadi begini, memang di pada saat awal salah satu yang sering terjadi adalah collateral damage ya. Collateral damage ini artinya apa? Pasien-pasien dengan penyakit penyerta tadi, kadangkala mereka sebenarnya perburukannya bukan karena COVID-nya gitu, tapi karena penyakit penyertanya itu tidak ditangani dengan baik gitu. Ya, jadi anak dengan DM tipe 1 misalnya harusnya misalnya dia mendapatkan insulin rutin, tapi karena kesulitan kontrol, takut ke rumah sakit dan sebagainya, akibatnya dia tidak mendapatkan insulin dengan dosis yang sesuai, kemudian mengalami ketoasidosis gitu. Akhirnya perburukan sampai kritisnya karena ketoasidosisnya bukan karena COVID-nya. Jadi dalam menangani anak kita harus berpikir secara holistik gitu ya. Kemudian kalau dia punya komorbid, maka komorbidnya juga harus diadres gitu. Kalau dia DM tipe 1 berarti DM-nya harus dikontrol dengan insulin dan sebagainya. Kalau dia ada masalah jantung yang perlu koreksi, berarti setelah PCR-nya negatif, maka PJB-nya yang perlu dikoreksi harus dioperasi. Kalau dia talasemia, berarti dia perlu untuk dilakukan transfusi rutin, mendapatkan kelasi besi dan sebagainya. Jadi comorbid-nya ini harus diadres gitu, karena beberapa kasus kita temukan itu bukan karena COVID-nya dia perburukan, tapi karena istilahnya kita hiccup, kita kesulitan untuk mengontrol dan ketakutan, akibatnya penyakit-penyakit yang harusnya bisa ditangani ini tidak tertangani dengan baik gitu. Jadi pasiennya diisolasi, pemantauannya jadi kurang misalnya. Kemudian dokter-dokter yang seharusnya dikonsulkan tapi dibatasi paparan, akibatnya penyakit-penyakit yang sangat spesifik akhirnya tidak bisa ditangani seperti itu. Jadi salah satu yang kami kerjakan di RSCM, kami membuat COVID board ya. Jadi COVID board itu semacam satu board yang terdiri dari berbagai ahli. Kemudian kasus-kasus yang memang kompleks ini kita bicarakan di situ. Gitu. Jadi
DPJP cukup satu orang yang melihat, tapi kasusnya tetap dipresentasikan, didiskusikan oleh banyak ahli. Nah, itu salah satu yang kita kerjakan. Terima kasih. Maaf, suaranya tidak terdengar, Ibu Moderator. Oh ya dok, maaf tadi saya aneh. Oke, terima kasih atas jawabannya dok. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi yang ingin menanyakan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ya dok. Apakah bayi yang kena COVID-19 masih tetap diberikan ASI? Seandainya diberikan, bagaimana supaya ibunya tidak tertular gitu loh? Terima kasih dok. Jadi, pertama, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertama, tadi ya, sebagian besar anak, 90% lebih, anak bahkan bayi ya, yang COVID-19 terkonfirmasi itu tertular dari orang tuanya. Jadi tetap harus dicari tahu nih siapa yang menularkan, gitu kan. Nah, kemudian prinsipnya untuk bayi, seandainya dia sakit kritis ya, dan harus nothing per oral, jadi dirawat di NICU gitu misalnya, kemudian ada kontraindikasi buat minum, tentu kita puasakan. Tapi pada saat dia memang boleh minum, memang ASI yang terbaik gitu. Nah, tapi kalau misalnya bayinya asimptomatik ya, nggak ada gejala, PCR positif, ibunya tetap kekeh mau satu ruangan. Tetap kita harus menjaga prinsip-prinsip pencegahan infeksi. Selama dalam satu ruangan, si ibu harus menggunakan masker, gitu. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun, ya. Sebelum, sesudah menyusui. Kemudian kalau tetap mau rooming in, di luar dari fase menyusui, dia harus tetap menjaga jarak 2 meter, gitu misalnya. Atau diberi pembatas dan sebagainya. Seandainya memang khawatir akan tertular, maka salah satu yang bisa dikerjakan adalah memberikan ASI perah. Ya, jadi mungkin ASI perah menjadi pilihan kalau untuk kasus-kasus yang seperti ini. Terima kasih. Oke, baik dok. Terima kasih sudah jelas sekali ya untuk yang pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya dok, bagaimana bila anak yang OTG, kemudian isolasinya mandiri di rumah, terkait dengan udaranya yang harus bertekanan negatif. Bisakah dilakukan di rumah, dok? Baik, jadi sebenarnya begini, untuk tekanan negatif, itu kan prinsipnya, itu seperti exos gitu ya, jadi satu ruangan tertutup, dia harus betul-betul tertutup, kemudian nggak boleh ada celah tuh di ruangan itu, kemudian ada exos yang menarik udara dari kamar itu, dimasukkan ke HEPA filter, difiltrasi, terus baru dibuang keluar, gitu. Jadi tujuannya adalah biar virusnya nggak kemana-mana. Nah, apakah bisa dikerjakan di rumah? Bisa-bisa saja, tapi berada di dalam ruang tekanan negatif itu sama sekali tidak nyaman, gitu ya. Kalau pasang AC pun pasti jadi tetap jadi dingin, karena udaranya kan disedot, gitu. Kemudian biayanya juga mahal, ya. Kemarin kita membuat satu ruangan ukuran 3x4 menjadi tekanan negatif, itu biayanya mungkin bisa sekitar 300 jutaan, ya. Jadi apakah ini sesuatu yang feasible? Rasanya kan tidak. Jadi pilihannya adalah kalau dia tanpa gejala, isolasi mandiri di rumah, maka ruangan terpisah saja cukup. Tapi pastikan ruangan itu ada ventilasi alamiah, sehingga virusnya tidak terakumulasi di dalam ruangan tersebut. Ventilasi alamiahnya, upayakan terbuangnya jangan ke tempat orang yang lalu-lalang. Gitu. Jadi mungkin dalam sehari ada sekian puluh menit udara dibuka, mungkin pagi-pagi sekali orang belum ada, kemudian arahkan kipas angin ke arah luar. Nah, pada saat dia terkena udara di luar, itu virusnya tidak akan terkonsentrasi, karena begitu di ventilasi alamiah kan udara terbuka, maka dia tidak akan terkonsentrasi. Jadi resiko buat menularkannya jauh lebih kecil. Mungkin seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih atas jawabannya. Jadi lebih murah ventilasi alam ya dok ya, daripada ventilasi yang 300 juta pastikan itu ya. Pastikan pada saat buka jendela nggak ada orang di luar gitu ya, jadi tidak ada yang lalu-lalang dan sebagainya gitu. Ya, yang repotnya itu masalahnya kalau di perkotaan itu RSSSS dok, gitu. Jadi buka pintu udah rumah orang. Oke, mudah-mudahan itu menjadi solusi untuk penanganan COVID di anak pada anak ya dok ya. Terima kasih untuk Dr. Yogi. Selanjutnya kita ke pemateri yang kedua ya, Ibu Laura. Nah, ini pertanyaan yang untuk Ibu Laura. Ibu Laura, nih ada yang mau bertanya ya. Ini sebenarnya banyak banget sekali yang bertanya, cuma kita hanya bisa mengambil 3 saja, yaitu yang pertama,
bagaimana penata laksanaan gizi pada pasien anak batita gizi buruk dengan positif COVID yang tidak suka minum susu atau ada alergi terhadap susu? Itu pertanyaan pertama, Bu Laura silahkan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yogi juga ya, bahwa anak-anak COVID ini sebenarnya lebih, terutama kayak yang memiliki penyakit komorbid ya, itu lebih kepada komorbidnya sendiri ditangani ya. Jadi, bagaimana penata laksanaan gizi pada anak-anak batita dengan gizi buruk? Ya, berarti tata laksananya sama seperti tata laksana anak dengan gizi buruk. Ya. Nah, anak-anak memang ada yang suka susu, ada yang tidak. Tapi kalau tata laksana gizi buruk sesuai dengan WHO, yaitu ada fasenya kan, ada fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi. Nah, tetap pemberiannya ya kita tetap berikan F75, F100, dan F100 dengan modifikasi kalau sudah fase rehabilitasi. Lalu tapi tidak suka susu gitu, tidak suka minum susu. Nah, kalau di pelayanan kesehatan di rumah sakit sendiri, itu kalau misalnya kita biarkan anak tidak suka minum susu lalu terjadi gizi buruk, itu biasanya tidak kita biarkan. Jadi biasanya memang direkomendasikan untuk dilakukan pemasangan selang ya, supaya si formula gizi buruknya itu bisa masuk. Ya, jadi bisa segera diberikan intervensi seperti itu. Lalu atau ada alergi terhadap susu. Nah, maksudnya di sini mungkin alergi terhadap susu sapi sepertinya ya. Karena kalau ASI kan anak-anak tidak ada yang alergi dengan ASI ibunya, ya kan? Jadi alergi terhadap susu sapi. Nah, untuk di rumah sakit sendiri itu juga kita tidak serta-merta kalau orang tuanya bilang ini alergi susu itu langsung diberikan formula untuk yang alergi susu. Jadi biasanya ditanyakan dulu di anamnesa, bahkan kalau perlu diperiksa ya apakah benar anak tersebut atau batita tersebut alergi susu sapi. Ya, kalau memang dia alergi susu sapi, di rumah sakit kita punya formula ya, formula komersial itu diberikan formula yang yang asam amino base ya, jadi yang sudah sederhana bentuknya, jadi proteinnya itu sudah dalam bentuk asam amino, ada formulanya. Atau kalau misalnya alerginya tidak terlalu berat, itu bisa diberikan yang bentuknya lebih kompleks ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk anak gizi buruk, tata laksananya memang harus tata laksana gizi buruk, ya. Begitu, Mbak Eti. Oke, terima kasih. Kemudian bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Laura. Ternyata berarti kalau gizi buruk itu tetap panduannya terhadap kembali ke WHO ya. Wah, kalau memang tidak bisa minum susu, bisa melalui selang, dan misalnya alergi terhadap susu, bisa diganti dengan yang asam amino base-nya atau susu yang memang anti-alergi ya. Seperti itu ya, Bu Laura ya. Ya, memang harus diingat itu, mungkin alat makannya ya, seperti botolnya. Jadi persiapannya yang lebih, kalau untuk anak-anak COVID itu kita persiapannya atau alat makannya yang berbeda dengan anak-anak yang tidak COVID. Ya, tapi kalau untuk asuhan gizinya sama. Oke, jadi alatnya dibedakan lah ya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Bu Laura, bagaimana jika anak terdampak COVID memiliki riwayat alergi protein? Bagaimana cara memberikan makanan untuk penyembuhannya? Ya, ini mungkin hampir mirip dengan jawaban yang pertama tadi ya. Jadi kalau misalnya memiliki riwayat alergi protein, karena alergi protein ini juga kan akan membaik ya, atau semua alergi itu akan membaik, ya mungkin nanti Dr. Yogi juga bisa menambahkan, itu akan membaik sesuai dengan pertambahan umur ya dok ya. Jadi imunitas akan meningkat, lalu ya nanti riwayat alergi ya tinggal riwayat gitu. Nah ini kita harus tahu dulu nih anak usia berapa. Kalau misalnya anaknya masih usia ASI eksklusif atau masih mendapatkan ASI, itu sebenarnya tidak perlu khawatir ya alergi protein, karena yang diberikan adalah ASI ibunya, jadi tidak diberikan susu formula yang mungkin mengandung protein susu sapi yang membuat dia alergi. Seperti itu. Atau kalau misalnya sudah ASI-nya tidak ada, ya kita pilihkan formula yang
apa namanya yang rendah ya, yang hipoalergenik ya, itu ada formulanya juga. Tapi kalau masih mendapatkan ASI, sebaiknya diberikan ASI. Kalau ASI-nya sudah tidak ada dan anak ini mungkin masih di bawah usia 2 tahun, seperti itu ya, itu bisa diberikan susu formula yang hipoalergenik. Seperti itu ya. Lalu pemberian makanannya seperti apa? Pemberian makanannya ya sesuai, kalau usia di bawah 6 bulan itu tetap diberikan ASI atau formula pengganti. Kalau di atas 6 bulan itu sudah mulai dicoba diberikan makanan pendamping ASI ya, atau formula pengganti. Seperti itu. Tahapannya sama seperti anak-anak yang tidak alergi. Gitu. Oke, begitu ya jawabannya, ternyata sama seperti yang tidak alergi. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, Bu Laura, bagaimana tata laksana untuk anak dengan makanan cair atau tadi yang seperti Bu Laura bilang dengan selang atau NGT, dan dengan suspek atau dengan confirm COVID-19? Ya, jadi seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Yogi ya dok, jadi kalau anak-anak dengan NGT yaitu tetap harus terpasang NGT-nya ya. Jadi untuk asupan melalui selang. Lalu tata laksananya ya sebenarnya ya begini ya, kalau dari segi gizi sih sebenarnya tata laksananya sih tidak terlalu beda dengan anak-anak lain gitu. Kalau misalnya perlu pasang NGT ya, anak-anak COVID ini juga dipasang dengan NGT. Mungkin kalau untuk dari gizi lebih perhatiannya adalah higien sanitasi makanan ya, mulai dari persiapan makan yang kalau bisa disiapkan sendiri atau kita bisa tahu bahan dan cara pembuatan makanan tersebut. Lalu alat makan yang digunakan ya, yang menghindari supaya tidak terjadi pencemaran lebih atau infeksi atau paparan virus lebih luas gitu. Jadi diberikan dengan disposable seperti itu. Kalau untuk tata laksana yang lain, rasanya kalau untuk COVID-19 sih tidak terlalu berbeda jauh ya dengan anak-anak lain yang menggunakan makanan cair atau NGT. Jadi kalau kebutuhan makanan cair kita berikan juga makanan cair. Kalau melalui NGT kita berikan melalui NGT. Tapi memang yang concern di gizi adalah itu higien sanitasi dari pembuatan atau persiapan makanan yang diberikan serta alat makan yang digunakan. Seperti itu. Dan APD ya untuk petugas yang memang ke pasiennya langsung, yang terpapar dengan pasien. Begitu ya. Oke, baiklah Bu Laura, terima kasih atas jawabannya. Just info ya, untuk giveaway nanti akan diumumkan oleh host. Jadi pada acara webinar kita kali ini ada giveaway-nya ya. Jadi itu nanti akan diinformasikan oleh host. Sebelum kita akhiri, Ibu Laura sama Dr. Yogi, boleh kita ada sesi foto bareng? Walaupun oh, cuma lewat webinar. Oke, Mimin, siap Mimin. Kita mau foto bareng. Say cheese. Dan foto, cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Laura dan kepada Dr. Yogi atas kesempatannya bisa bergabung dengan kita. Semoga next-next boleh ya join-join lagi untuk informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih Ibu Laura. Terima kasih untuk undangannya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya kembalikan ke host, saya pribadi mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata saya atau yang kata-kata yang saya tidak berkenan. Secara pribadi saya mohon maaf. Terima kasih. Saya untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke host. Silakan Mbak Damis. Halo semuanya, balik lagi sama saya. Terima kasih sama moderator kami, Mbak Eti Deliana, karena udah memimpin acara sampai akhir ini. Terus juga untuk Dr. Yogi dan Ibu Laura yang udah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya mengenai tata laksana medis dan asuhan gizi pada pasien anak dengan COVID-19. Materinya menarik banget, jelas banget. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikannya di rumah sakit masing-masing, di unit masing-masing, sehingga asuhan gizi dan tata laksana medis untuk pasien anak ini lebih maksimal, sehingga kita bisa mengurangi angka kematian pada pasien COVID anak. Terus juga selain itu juga untuk anak-anak.
suaranya ya. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Damis. Terima kasih kepada moderator kami Mbak Eti Deliana, pembicara pertama dan kedua kita Dr. Yogi Prawira, Ibu Laura atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu-ilmunya bisa diterapkan di masing-masing rumah sakit, di masing-masing unit, sehingga angka kematian atas pasien COVID-19 menurun, terus juga angka COVID-19 pada anak juga menurun, sehingga masyarakat awam maupun ahli gizi sendiri bisa mengurangi resiko pasien COVID-19 pada anak tersebut. Nah, selanjutnya aku akan memberikan kedengeran suaranya? Ya. Kedengeran ya. Selanjutnya aku juga berterima kasih sama Nestle Nutrition Institute karena telah memberikan support sponsor kepada acara webinar kali ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya aku akan memberikan sedikit video tentang Nestle Nutrition Institute tentang nutrisi khusus untuk bayi prematur. Kita tonton dulu ya teman-teman. Suaranya nggak kedengeran. Yang tersebut. Oke, tadi nggak kedengeran suaranya ya, videonya ya. Nanti coba aku. Ya itu penyesuaian. Rendah. Semuanya bisa kedengeran. Bayi prematur dan bayi berat lahir rendah sangat rentan mengalami gagal tumbuh sehingga beresiko stunting.
Selain itu, bayi juga beresiko memiliki skor IQ rendah karena mengalami gangguan perkembangan otak. Apakah hal ini dapat dicegah sejak perawatan bayi prematur di NICU? Tentu dengan memperhatikan dua hal penting, yaitu penanganan kegawatan pernafasan dan kegawatan nutrisi. Intervensi nutrisi perlu dilakukan segera setelah bayi stabil untuk memastikan pertumbuhannya berjalan baik. ASI adalah yang utama, dan saat memasuki akhir minggu kedua, umumnya dapat ditambahkan human milk fortifier. Jika ASI tidak tersedia, maka ASI donor yang telah di-screening dan dipasteurisasi dapat menjadi pilihan. Jika ASI donor juga tidak tersedia, berikanlah formula khusus untuk bayi prematur dengan kandungan kalori, protein, dan lemak khusus. Pertama, pastikan formula memiliki kandungan energi 80 kilokalori per 100 ml. Kedua, pilih formula dengan protein predominan whey yang mudah dicerna untuk mengurangi beban organ saluran cerna yang masih imatur. Ketiga, formula dengan kandungan medium chain trigliserida yang merupakan sumber energi cepat bagi bayi prematur. Selain memperhatikan pemberian nutrisi, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah memantau pertumbuhan bayi, yaitu dengan menggunakan grafik Fenton, lalu dilanjutkan dengan grafik standar WHO. Target selanjutnya adalah mencapai pertumbuhan optimal, tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Pantau secara berkala pertumbuhan bayi. Bagaimana dengan pemantauan bayi prematur pasca NICU? Pemantauan perkembangan bayi prematur pasca NICU harus dilakukan secara rutin, reguler, dan berkesinambungan. Gunakan usia koreksi, yaitu penyesuaian usia kronologis terhadap lamanya prematuritas. Usia koreksi harus digunakan pada bayi prematur yang memenuhi dua syarat. Pertama, usia kronologis kurang dari 2 tahun, dan kedua, lama prematuritas lebih dari 2 minggu. Bayi prematur dengan usia gestasi kurang dari 40 minggu dapat menggunakan instrumen screening perkembangan khusus seperti metode penilaian general movement atau test of infant motor performance dan sebagainya. Pada bayi prematur yang sudah lebih dari 40 minggu, pemantauan perkembangan dilakukan menggunakan jenis instrumen sesuai dengan tujuannya. Bila bertujuan untuk surveillance, menggunakan buku KIA atau PETS. Sedangkan untuk screening, menggunakan KPSP, Denver 2 atau Age and Stage Questionnaire, dan assessment atau diagnostik menggunakan Kaput Scale atau DSM-5. Pemantauan perkembangan bayi sejak usia dini merupakan kunci keberhasilan perkembangan jangka panjang. Tumbuh bahagia pada bayi prematur dan berat lahir rendah dimulai dari nutrisi dan stimulasi yang tepat. Oke, itu merupakan salah satu presentasi dari salah satu sponsor kita hari ini dari Nestle Nutrition Institute. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga sekali lagi kepada tim Nestle yang telah memberikan support kepada kita pada acara webinar kali ini. Nah, untuk teman-teman, acara selanjutnya adalah yang mungkin paling ditunggu-tunggu nih. Kita akan mengumumkan hasil door prize atau giveaway kita pada hari ini. Selanjutnya nanti akan kita umumin, lalu nanti kita akan DM si pemenang-pemenangnya itu nanti ya. Nanti aku masukin ke IG ke mereka, nanti mereka kita DM melewati Instagramnya. Kita lihat dulu nih kira-kira kemarin siapa aja nih yang udah ikutan giveaway. Nah, kalau udah ikutan giveaway, pasti namanya akan tercantum dan mengikuti syarat-syarat giveaway-nya. Kalau udah mengikuti syarat-syaratnya, nanti kita akan random kira-kira siapa aja nih yang bakal kepilih untuk menjadi pemenang sejumlah Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Nanti akan kita pilih 5 orang ya, teman-teman.
Nah, tunggu ya. Oke. Kita akan pilih dari semua yang sudah ikut giveaway, kira-kira siapa aja ya? Sudah ada datanya? Oke. Ini nama-namanya yang udah ikutan ya, yang udah sesuai dengan ketentuan dari kita, yaitu tag Instagram ASDI, tag Instagram Sahabat Nestle, terus juga kita ada dia upload di IG masing-masing dan tag 5 orang temannya. Oke. Kita ambil langsung dari semua ini, kita ambil 5 orang ya. Oke. Oke, kita akan pilih. Nah, udah masuk semuanya nih ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dor. Siapa aja? Oke, kita ambil 5 teratas ya, teman-teman. Yang pertama ada Mutia FH, yang kedua Finka ACTRP, yang ketiga Anissa Inong, yang keempat Kartika Ardiani, yang kelima Ini Sabil. Oke, terima kasih. Selamat semuanya. Semoga hadiahnya bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti hadiahnya akan kami kirim. Terus juga jangan lupa selalu standby ya di Instagramnya. Nanti akan kita hubungi melalui DM via IG ASDI Kota Depok. Oke. Nah, ya, makanya yang udah menang-menang nih harus tetap follow Instagram ASDI Kota Depok ya. Selanjutnya, untuk hadiah-hadiah ini dipersembahkan oleh ASDI Kota Depok dan Nestle Nutrition Institute. Oke. Oh iya, ini karena kita masih dalam masa pandemi, jangan lupa kita harus tetap physical distancing, cuci tangan, dan pakai masker. Kalau aku sekarang nggak pakai masker kalau lagi bawa acara dan di rumah aja. Nanti kalau teman-teman keluar-luar, jangan lupa ya tetap physical distancing, jaga jarak, dan pakai maskernya. Pakai maskernya jangan taruh di dagu, jangan diturunin hidungnya, harus rapi ya. Karena si COVID ini sekarang udah airborne, jadi bisa ada di udara nih. Jadi kalian harus tetap hati-hati sesuai dengan imbauan dari WHO. Nah, karena kita udah ngumumin giveaway, terus juga kita udah dengerin presentasi-presentasi materi dari Dr. Yogi, dari Bu Lora. Nah, ini udah sampai di akhir acara nih, teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah selalu standby dari pagi sampai siang ini di YouTube-nya ASDI DPC Kota Depok. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat. Dan untuk e-sertifikatnya nanti akan kami bagikan melalui Instagram ASDI Kota Depok. Dan materinya pun kita akan bagikan di Instagram ASDI Kota Depok. Nah, link evaluasinya akan kita buka sekarang juga. Jadi buruan ya, kita ketik-ketik-ketik-ketik biar cepat bisa dapat e-sertifikat. Ingat, e-sertifikatnya cuma dibagikan 1.000 orang loh. Untuk teman-teman 1.000 orang yang pertama akan kami bagikan sesuai dengan ketentuan. Harus isi absensi akhir dan harus isi absensi awal. Semangat ya teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap konsumsi makanan dengan gizi seimbang, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Untuk Bu Lora dan Dr. Yogi dan Mbak Eti, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat weekend, selamat kumpul bareng keluarga. Untuk teman-teman juga silakan berkumpul bareng keluarganya lagi. Semoga di hari Minggu yang cerah ini bisa dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Oke, terima kasih Bu Lora, Dr. Yogi, Mbak Eti. Semoga bisa ketemu di lain waktu lagi. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir biar kita bisa ngumpul bareng-bareng lagi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Biar mabok.
Bayi prematur dan bayi berat lahir rendah sangat rentan mengalami gagal tumbuh sehingga beresiko stunting. Selain itu, bayi juga beresiko memiliki skor IQ rendah karena mengalami gangguan perkembangan otak. Apakah hal ini dapat dicegah sejak perawatan bayi prematur di NICU? Tentu dengan memperhatikan dua hal penting, yaitu penanganan kegawatan pernafasan dan kegawatan nutrisi. Intervensi nutrisi perlu dilakukan segera setelah bayi stabil untuk memastikan pertumbuhannya berjalan baik. ASI adalah yang utama, dan saat memasuki akhir minggu kedua, umumnya dapat ditambahkan human milk fortifier. Jika ASI tidak tersedia, maka ASI donor yang telah di-screening dan dipasteurisasi dapat menjadi pilihan. Jika ASI donor juga tidak tersedia, berikanlah formula khusus untuk bayi prematur dengan kandungan kalori, protein, dan lemak khusus. Pertama, pastikan formula memiliki kandungan energi 80 kilokalori per 100 ml. Kedua, pilih formula dengan protein predominant whey yang mudah dicerna untuk mengurangi beban organ saluran cerna yang masih imatur. Ketiga, formula dengan kandungan medium chain trigliserida yang merupakan sumber energi cepat bagi bayi prematur. Selain memperhatikan pemberian nutrisi, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah memantau pertumbuhan bayi, yaitu dengan menggunakan grafik Fenton, lalu dilanjutkan dengan grafik standar WHO. Target selanjutnya adalah mencapai pertumbuhan optimal, tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Pantau secara berkala pertumbuhan bayi. Bagaimana dengan pemantauan bayi prematur pasca NICU? Pemantauan perkembangan bayi prematur pasca NICU harus dilakukan secara rutin, reguler, dan berkesinambungan. Gunakan usia koreksi, yaitu penyesuaian usia kronologis terhadap lamanya prematuritas. Usia koreksi harus digunakan pada bayi prematur yang memenuhi dua syarat. Pertama, usia kronologis kurang dari 2 tahun, dan kedua, lama prematuritas lebih dari 2 minggu. Bayi prematur dengan usia gestasi kurang dari 40 minggu dapat menggunakan instrumen screening perkembangan khusus seperti metode penilaian general movement atau test of infant motor performance dan sebagainya. Pada bayi prematur yang sudah lebih dari 40 minggu, pemantauan perkembangan dilakukan menggunakan jenis instrumen sesuai dengan tujuannya. Bila bertujuan untuk surveillance, menggunakan buku KIA atau PETS. Sedangkan untuk screening, menggunakan KPSP, Denver 2 atau Age and Stage Questionnaire, dan assessment atau diagnostik menggunakan Kaput Scale atau DSM-5. Pemantauan perkembangan bayi sejak usia dini merupakan kunci keberhasilan perkembangan jangka panjang. Tumbuh bahagia pada bayi prematur dan berat lahir rendah dimulai dari nutrisi dan stimulasi yang tepat.
Thank you.